around next month, 2021. But I'm here in Indonesia. Yeah, I backed to Indonesia before everything was getting worse in 2020. And what else I'm gonna say? so let's learn something new together, okay? So the thing that I really like from being a Monash student is its motto. Yeah, so Monash University has a motto, Ancora in Paro. Translated into English, we are still learning. So I'm still learning from you guys, and you probably will be learning something new from me. So we are learning, okay? I share something that you probably don't know, and you can share something that I probably don't, okay? So first of all, I really wanna ask you guys, are all of you, you know, like students here? Are you an active student? I think the host should let the audience to unmute themselves. Udah ini pada mahasiswa semua ya? Iya, Kak. Okay. Yeah. Wow, finally, yeah. Udah lama ya nggak ketemu sama teman-teman S1. Finished my bachelor's degree in 2015. I started my master's degree in 2018. Yeah, so it's been years. Yeah, since the last time I became a student. So I'm so happy to finally meet you guys. Okay, so let's go to the main event, to the topic that I will be sharing with you guys. Can I share my screen here? Oh yes. Okay, thanks to the host for letting me share my screen. Can you guys see what I'm sharing now? Yes, I can Mister, see. We can. Okay. Okay, so today, is this being recorded? Yes, Mister. Okay, good. Okay, cool. So let's talk about being a good teacher. Yeah, so I'm trying to present the topic. Yeah. From you know like different way in a different way so you will not be you know like bored because of the slides, yeah, because I know that there are a lot of webinars that you have probably been joining, and all of the speakers use a you know like a presentation slide, yeah, and I think it's kind of boring sometimes, so let's just make it different, okay? First of all, I really need to ask you guys, what makes a good teacher? What do you think? What do you think of a good teacher? What characteristic or some of the things that a good teacher must have? Any idea? Kira-kira good teacher itu seperti apa? I want to answer, Mister. Sure, go ahead. What makes a good teacher is they can motivate their student, encourage them to study and like the subject that they teach, and they can convey the material to the student well, and the student can understand it easily. Okay, cool. Any else? Maybe from other. It's okay. You don't have to speak in English, though. Okay, so you can speak, but don't use your local language because I cannot understand. After all, I don't speak Japanese. I wanted to try answer, sir. Mm-hmm. Go ahead. Who's there? I think a good teacher is she or he has a new way to teach their teacher. So we, as a student, didn't feel bored. Okay. Avoid boredom or classroom boredom.
Okay, any else? One last person, please. Before we discuss all the answers here. Excuse me, sir. Could I answer it? Sure. Thank you. According to me, a good teacher is a teacher that is able to know the characteristic of any students that he or she is teaching. So from that, the teacher can know which manner, which way that he or she can apply in her or his teaching, so that the students can understand any material that he or she explains when the time in the class. Thank you. Okay. Wow. What good answers, yeah. So there is no right or wrong answer for this question. This is an open question, so there are a lot of answers to this. Okay. So number one, teacher must be a motivator. Okay, because he has to or she has to motivate her student or his student in the classroom. Otherwise, student won't learn. Right. And teacher must love the subject that they are teaching, of course. Okay. What's the point of being a teacher if you guys don't like what you're teaching to your students? And the teacher can also deliver materials very well, so student can hear what the teacher is delivering in the classroom. Or there is also an opinion here that teacher has to have a new way of teaching. Okay, so it must be flexible. You know, like, doesn't stuck in just one particular method of teaching. Okay, she or he must be creative, and she also has to have the ability to avoid the boredom in the classroom. Otherwise, people will get bored, yeah, and the learning is not going to be engaging. And last, know their student, of course, yeah. So a teacher, yeah, must know what their students need, yeah, and what they want to learn from, or what they expect, yeah, to learn from the teacher, of course. So, as I told you, that there is no right and wrong answer to this. So, I come up with the idea that, a good teacher must have, you know, that like the following list here, yeah. So, number one, the teacher must be a prompter. A prompter means that a teacher has to encourage, yeah, the student. Jadi yang namanya teacher itu harus bisa encourage their students, gitu ya. Kenapa? Karena memang student, like the ability of the student in the classroom will vary, yeah. Some of them are smart, some of them are not smart enough, yeah, and some of them are probably like left behind, yeah. So a teacher must must know how to encourage their student. So like those who are smart and those who are not really smart in the classroom can benefit from the teaching and learning process in the classroom. Okay, but teacher must also be an actor. Yeah, what I mean by an actor is teacher plans the class. Yeah, and teacher also, you know, he's kind of an actor who can play roles, yeah, when she or he can be emotional, where she can be tough, yeah, or can be gentle to their students. So teacher must know the situation in which they have a role, yeah, to act in the classroom. And teacher is also leader, of course, yeah. And okay, assessor, ya, ini yang mungkin nggak banyak teman-teman ketahui bahwa teacher is also assessor. What does that mean by being assessor? Assessor means that teacher not only teach the materials, but they also measure, ya, atau assess how far your student have understood what they're teaching. Jadi seberapa paham tuh student itu memahami apa yang udah diajarkan. Jadi guru itu juga harus menjadi assessor. Oleh karena itu, nanti teman-teman mungkin pernah belajar yang namanya ada formative assessment dan summative assessment, gitu ya. Kapan kemudian kita harus melakukan assessment, dan assessmentnya itu nanti bakal diolah menjadi input seperti apa oleh si tutor.
atau si teacher, itu juga penting. Dan yang gak kalah penting, yang terakhir, ini yang mungkin banyak dilewatin sebenarnya, yaitu teachers, ya. Teachers are also researchers. Ya, jadi guru itu juga dia menjadi researchers. Apa itu researchers? Dia itu peneliti. Ya, jadi jangan bayangkan teman-teman bahwa peneliti itu adalah orang gitu yang, you know, like spend their times in front of the computer, misalnya looking at the numeric data dan lain sebagainya gitu ya. Now, researcher, teacher itu juga bisa menjadi researcher. Itulah yang nanti akan aku bahas ketika kita masuk kepada post post method gitu ya. Jadi mungkin teman-teman belajar di kampus bahwa ada beberapa metode mengajarkan bahasa Inggris gitu ya. Ada grammar translation method dan lain sebagainya, ada CLT ya. Terus ada TBLT dan lain sebagainya. Terus peran teacher itu nanti seperti apa, metode apa yang harus diterapkan oleh si teacher, apakah boleh tuh si teacher misalnya come up with a new theory of learning misalnya, itu nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ketika kita nanti bahas tentang lesson plan. Oke. Jadi intinya nggak ada jawaban simple gitu ya untuk menjawab pertanyaan itu, tapi yang paling penting adalah bahwa teacher itu, ya, teacher sama student itu punya connection ya guys. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada connection antara teacher sama student. Jadi makanya kita sering dengar bahwa yang namanya guru yang baik itu nggak cuma menyampaikan materinya gitu ya, tapi juga educate. Misalnya not only teach but also educate misalnya. Change their student's life misalnya ya, dan lain sebagainya. Yang dimaksud connection ini adalah bahwa antara si teacher sama si student itu kayak ada bound di situ, ada ikatan gitu ya. Sehingga kayak their student love being taught by their teacher and they like will miss gitu ya if the teacher don't teach ya. Dia akan merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya ketika misalnya tutornya itu atau teachernya itu nggak mengajar gitu ya. Oke. Okay. Nah, penting di sini kenapa dari connection ini muncul kemudian beberapa teori ya, teman-teman. Misalnya teman-teman pernah dengar yang disebut dengan teacher talk ya. Teacher talk, apa itu teacher talk? Teacher talk yaitu kapan si teacher itu harus ngomong gitu ya. Berapa persen dia harus ngomong di kelas, lebih banyak studentnya atau teachernya yang harus ngomong, termasuk juga encouragement gitu ya. Meskipun siswa itu melakukan semacam sesuatu yang itu kurang tepat gitu ya, tapi bagaimana si tutor itu tetap mengencourage dia gitu ya, itu great misalnya, nice try gitu ya, oke, okay, very good misalnya, atau really good, oke, okay, let's try another one gitu. Nah, itu yang disebut dengan teacher talk. Jadi intinya bahwa ketika kita mau mendefinisikan what makes a good teacher, kita nggak mendefinisikan teachernya aja, oke, okay? Tapi kita juga mendefinisikan bagaimana hubungan teacher ini dengan student-nya. So when you try to, you know, like define what makes a good teacher, you should also take account, yeah, of your students. Yeah, take your students into account. Apa yang mereka sukai, apa yang kemudian membuat mereka itu nggak pengen belajar dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian memotivasi mereka. Jadi a good teacher is not about the teacher itself, yeah, himself, herself, but also about their students. Oke. Okay. Nah, masalahnya adalah gini teman-teman. Untuk sekarang ya, sekarang yang tadi aku bahas bahwa teacher itu juga sebagai researcher, masalahnya gitu ya. Kenapa sih penting gitu ya teacher sebagai researcher? Karena sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke ini guys. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat trennya sekarang kita udah masuk ke post method era. Apa itu post method era? Mungkin teman-teman dari dulu pernah belajar yang namanya grammar translation method dan lain sebagainya, PPP gitu ya. Terus apa lagi CLT, TBLT. Masalahnya sekarang does it work gitu ya? Do all those theories gitu work in the classroom? No, gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin CLT, communicative language teaching. Kalau kita ngomongin CLT misalnya,
banyak kemudian orang yang pengen siswanya itu atau studentnya itu menjadi fluent dalam ngomong bahasa Inggris gitu ya. Oleh karena itu kemudian metode mengajar berupa CLT itu diperkenalkan. Masalahnya kemudian banyak kajian atau banyak riset tentang itu yang mengatakan bahwa CLT is not a good fit in Asian context gitu ya. Bahwa CLT itu nggak pas gitu ya untuk diterapkan di konteks Asia. Kenapa? Misalnya karena number one gitu ya, the class is overcrowded gitu ya. Kalau kelas di Asia terutama di Indonesia misalnya itu kan overcrowded gitu ya, sampai 20 atau 30 40 siswa misalnya dalam satu kelas. Terus apa lagi? There is a tendency misalnya where Asian students you know like feel shy gitu, to show off in the classroom gitu ya. Kayak misalnya udah menjadi kultur kita bahwa yang namanya student itu student yang berasal dari Asia gitu ya, itu rada malu gitu ya, malu pemalu dia jadi nggak berani tampil di depan, nggak berani showing off. Atau misalnya there is a perspective ya embraced by Asian student that the teacher is a knowledge holder and you cannot argue with the teacher gitu ya. Jadi kita nggak boleh tuh ngebantah guru, kita nggak boleh ngomong lebih banyak daripada guru misalnya dan sebagainya. Ada kayak kecenderungan semacam itu gitu ya yang muncul gitu. bentar, ini teman-teman bisa ngeliat screenku gak ini ya? Bisa kak. Bisa okay. Mister. Bisa okay, good. Okay. Bisa Mister. Okay. Thank you. Nah, kita masuk di post method era. Yaitu apa? Jadi teman-teman nanti ketika menjadi teacher gitu ya, itu teman-teman harus pay attention to konsep ini. You should theorize from their practice and practice what they theorize. Jadi yang namanya tutor atau guru-guru setelah post method era ini, aku nggak bilang bahwa metode-metode yang udah pernah kalian pelajari gitu ya. Misalnya nanti tentang learning style, kita akan bahas nanti tentang learning style misalnya. Apakah bagaimana mengejarkan siswa yang auditory, yang kinestetik dan visual dan sebagainya gitu ya. Masalahnya kadang kita mengambil mentah-mentah itu, mengambil mentah-mentah yang namanya metode, entah itu metode yang muncul dari kita atau metode yang muncul dari luar gitu ya. Terus kemudian kita pengen aplikasikan apply in Indonesian context. Bukan Indonesian context, in your specific context, misalnya somewhere in Jember gitu ya. You're teaching English via misalnya CLT gitu ya. And you believe that it's gonna be working. Unfortunately, it is not gitu ya. Misalnya. Nah, yang semacam itu kadang teacher itu berada pada dilema gitu. Di satu sisi kemudian dia diminta untuk mengaplikasikan satu teori tertentu misalnya, entah itu oleh kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi ternyata it's not working gitu ya. Nah, itulah kenapa di post method era ini setelah muncul post method era ini, bahwa teacher itu dia nggak hanya bisa rely on teori-teori yang udah established gitu ya, tapi dia bisa come up with their own theory. Ya. Jadi teman-teman nanti ketika ngajar itu sebenarnya nggak perlu terpaku banget gitu ya sama teori-teori yang ada di luar untuk mengajar, tapi teman-teman tahu gitu apa yang teman-teman harus ajarkan itu sesuai dengan pengalaman teman-teman mengajar. Gitu ya. Makanya di Indonesia itu menarik teman-teman semuanya. Ya. Di Indonesia menarik. Kenapa menarik? Kalau teman-teman lihat guru ini rules-nya banyak ya. Rulesnya guru ini banyak, nggak ada profesi lain selain guru yang itu harus punya keahlian semacam ini, keahlian multitasking, keahlian untuk apa ya, kayak kemampuan psikologi gitu ya, massa gitu di kelas seperti apa, kemampuan untuk memanage kelas, kemampuan untuk melakukan assessment. Kalau teman-teman jadi akuntan, teman-teman hanya perlu untuk mengembangkan skill akuntansinya. Kalau teman-teman jadi programmer, teman-teman nggak cukup mengembangkan skill yang diperlukan untuk menjadi programmer. Tapi ketika teman-teman menjadi guru, maka teman-teman akan dihadapkan dengan banyak hal gitu ya, yang kemudian harus teman-teman kuasai. Gitu. That's the reality gitu ya. Guru semacam itu atau teacher itu seperti itu guys gitu. Makanya sebenarnya ketika kemudian banyak misalnya profesi sekarang yang berpindah gitu. Dulu misalnya kalau teman-teman mau jadi dulu ya ada kameramen. Kalau teman-teman mau shoot itu dari
apa dari sky gitu ya, from the sky, misalnya teman-teman harus sewa helikopter, terus juga teman-teman harus sewa kameramen. Sekarang profesi itu hilang gitu ya, tergantikan oleh drone. Terus dulu misalnya ketika teman-teman mau bikin desain, mau bikin slide presentasi gitu misalnya, ada profesi untuk itu gitu ya, profesi orang-orang yang memang bekerja untuk membuat slide presentasi. Sekarang udah digantikan dengan Canva gitu ya. Teman-teman nggak perlu hire orang lagi, cukup masuk ke websitenya Canva, langganan, kalau mau langganan, terus teman-teman di situ disediakan template untuk bikin slide presentasi. Mau bikin desain juga ya, dulu kalau mau bikin desain apa, desain apa poster gitu ya, teman-teman harus sewa gitu ya, bayar orang untuk itu, dan ada keahlian yang memang diperuntukkan untuk itu gitu ya, skill design dan sebagainya. Sekarang nggak lagi gitu ya, sekarang teman-teman bisa pergi ke Canva misalnya, cari di situ template flyer, terus teman-teman bisa customize. Jadi sekarang banyak kemudian profesi-profesi yang hilang gitu ya, profesi kameramen hilang, profesi desainer sedikit demi sedikit hilang, profesi programmer gitu ya sedikit demi sedikit bakal terkikis. Kenapa? Sekarang kalau teman-teman mau bikin website, teman-teman nggak harus bayar orang gitu ya untuk bikin landing page atau website buat teman-teman, tinggal pergi ke wix.com misalnya ya, atau Squarespace, nanti teman-teman mau ahli IT atau enggak, teman-teman bisa bikin website teman-teman sendiri gitu ya. Nah, sekarang begitu guys. Tapi ada satu profesi yang kemudian enggak bakal tergantikan, yaitu profesi sebagai guru. No matter what's gonna happen in the world gitu ya, teacher will always exist. Yang namanya profesi guru itu akan tetap ada gitu ya. Jadi beruntunglah ketika teman-teman punya passion gitu ya, untuk mengajar dan suka gitu dengan profesi ini gitu ya. Kenapa? Karena terlepas gitu ya, terlepas bahwa jasa guru juga nanti bakal di apa, bakal teman-teman rasakan misalnya in the hereafter gitu ya, tapi paling enggak profesi ini adalah profesi yang sulit sebenarnya gitu ya, tapi kadang mengasihkan juga, terus will never extinct gitu ya, enggak mungkin kemudian tergantikan gitu ya oleh profesi-profesi yang lain. Nah gitu. Nah, kembali lagi ke post method tadi, maka teman-teman itu nanti diminta diharapkan untuk menjadi researcher sama practitioner gitu ya at the same time. Gimana caranya? Kita nggak kuliah S2, belum kuliah S2 misalnya, nggak tahu caranya riset seperti apa. No, bukan riset seperti itu yang aku maksud gitu ya. Yang dimaksud kemudian menjadi researcher sama practitioner, kebanyakan kita practitioner gitu ya. Practitioner artinya teman-teman itu melakukan apa yang teman-teman apa biasa lakukan gitu ya, ngajar sebagaimana teman-teman believe it's going to be working in the classroom for the students. Teman-teman aplikasikan itu gitu kan sebagai practitioner yang don't take into account any theories gitu ya misalnya. Tapi juga teman-teman dituntut untuk menjadi researcher. Cuman yang dimaksud researcher di sini sekaligus practitioner, teman-teman harus menggunakan reflective approach gitu ya. Apa itu reflective approach? Teman-teman, you think back gitu ya, and you consider what is working and what is not in the classroom ya. Apa yang kira-kira bisa diaplikasikan dan apa yang enggak gitu ya di dalam kelas gitu. Nah, untuk bisa seperti itu sebenarnya teman-teman enggak perlu paham banyak method ya. Enggak perlu teman-teman kemudian paham banyak method untuk itu. Gitu ya. Teman-teman tinggal seperti ini. Teman-teman bisa memulai teori teman-teman sendiri, mempraktikannya, terus dari praktek itu teman-teman mengolah lagi teorinya. Sebagai bukti. Ini yang sekarang aku kembangkan teman-teman semuanya. Jadi currently gitu ya, I'm trying gitu ya to bring gitu ya English learning gitu in a different way gitu ya. Dari dulu misalnya kita pengen gimana orang yang belajar bahasa Inggris siswa kita itu bisa ngomong ya, ngomongnya misalnya seperti bule, just without having think of it gitu ya, just speak gitu, mereka bisa ngomong dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah gitu, is English even a second language in our country gitu? No gitu ya, it's not even a second language gitu ya, it's a foreign language ya, English is a foreign language in our country gitu ya. Terus teman-teman pergi ke kampung Inggris, ke Pare misalnya, pengalaman aja, pengalaman pribadi gitu ya, sebagai praktisioner yang kemudian aku pengen kembangkan menjadi teori gitu.
Ketika teman-teman butuh belajar bahasa Inggris, misalnya teman-teman harus pergi ke kampung Inggris. Pertanyaannya sekarang, berapa lama teman-teman bisa menghabiskan waktu di kampung Inggris? Karena teman-teman aslinya bukan di kampung Inggris, teman-teman harus balik, teman-teman punya kesibukan masing-masing, yang kerja punya pekerjaan, yang ibu rumah tangga punya tanggungan, atau yang berumah tangga punya tanggungan gitu. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan cuti atau belajar di kampung Inggris gitu ya. Yang mahasiswa seperti teman-teman harus menunggu waktu libur untuk pergi ke kampung Inggris. Belajar apa di kampung Inggris? Belajar speaking di kampung Inggris. Problemnya adalah, who will you speak with when you are back home? Dengan siapa teman-teman akan ngomong bahasa Inggris ketika teman-teman pulang ke rumah? Akhirnya apa? Akhirnya kemudian bulan ini pergi ke kampung Inggris, udah bisa ngomong bahasa Inggris, pulang ke rumah atau pulang ke kampus, di kampus nggak ada lagi teman untuk ngobrol, akhirnya apa? Kemampuan bahasa Inggrisnya menurun lagi gitu ya. Sehingga kemudian teman-teman perlu kursus lagi, berangkat lagi ke kampung Inggris, belajar lagi speaking, terus ketemu sama native misalnya, malah native-nya nggak ngerti. Kenapa? Karena belajar speaking-nya sama orang Indonesia yang nggak pernah ke luar negeri, misalnya mereka nggak pernah komunikasi sama bule, sama native, sehingga bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lokal atau bahasa Inggris Indonesia misalnya. Ya, itu juga problem kemudian di situ. Nah, kemudian aku akhirnya mengembangkan seperti ini gitu guys. Jadi my goal gitu ya in teaching English gitu ya is having student gitu ya, giving student gitu ya the apa literacy competence gitu ya. Contoh misalnya gimana caranya mahasiswa itu atau siswa yang aku ajarkan itu mau belajar speaking atau mau belajar apapun, dia tetap harus mengembangkan kemampuan literasinya apa, yaitu dengan reading. Kenapa dengan reading? Of course gitu ya. Ketika teman-teman pulang misalnya dari kampung Inggris selama sebulan, teman-teman belajar speaking, pulang ke rumah masing-masing, teman-teman udah nggak ngomong bahasa Inggris lagi. Atau teman-teman yang jurusan bahasa Inggris selama 4 tahun misalnya belajar bahasa Inggris, atau 3 tahun belajar bahasa Inggris, setelah pulang ke kampung halamannya, teman-teman nggak punya lagi teman atau partner that you can speak with or speak to gitu ya. Akhirnya apa? Kemudian your English proficiency decrease gitu ya, day by day gitu. Beda misalnya ketika teman-teman belajar reading, ya. Beda ketika teman-teman belajar reading atau listening. No matter where you are, gitu ya, you can always be able to read. And once you keep reading, gitu ya, your English proficiency level gitu will keep increasing, gitu ya. And when your reading gitu is going better, gitu, your speaking will be get better too. Nah, akhirnya kemudian aku mulai mengembangkan seperti itu, guys. Maka aku mulai mengembangkan bahwa we cannot gitu ya, we cannot teach speaking by speaking. No, we can't gitu ya. Kita nggak bisa ngajarin orang itu speaking dengan speaking, tapi dengan apa? Teaching speaking by enriching their input gitu ya, can be listening, can be reading. Nah, itu yang kemudian aku believe gitu, sehingga kemudian aku terapkan itu. Makanya siapapun studentnya, apapun jenis kelasnya, ketika itu when I am a teacher of those students gitu ya, I will emphasis gitu ya, I will give an emphasis gitu ya on reading skills gitu, because that's what I believe. Nah, semacam itu teman-teman. Jadi teman-teman di post method era ini, teman-teman bisa come up with your own theory, with your own belief gitu, that you think it will work in the classroom for your students gitu ya. Contoh gitu ya, kenapa ini penting guys? Kenapa post method era penting dan udah saatnya to be a good teacher gitu, teman-teman harus come up with your own theory and with your own belief. Ini ya yang paling banyak orang pahami dan ini yang mungkin sekarang pengen kita debunk gitu. Apa? Yaitu learning style. Ya, learning style. Ini yang mungkin menjadi persoalan ya dari banyak guru yang mengajar di Indonesia. Learning style. Ya. Pernah dengar ya learning style? Ada auditory, ya ada kinestetik, ada juga visual gitu ya. Pernah dengar ya itu ya? Nah, sebenarnya teori ini gitu guys, itu pertama kali gitu ya, itu dipromosikan oleh Gardner. Ketika mungkin teman-teman pernah baca bukunya, yaitu Multiple Intelligence gitu ya, bahwa kita itu punya kecerdasan masing-masing gitu ya, yaitu ada yang di linguistik, ada yang di math, ada yang art, bla 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 gitu ya. Maka kemudian yang paling banyak
sorot adalah kamu nggak bisa gitu ya, kamu nggak bakal bisa mengukur, kamu nggak bakal bisa menyuruh tupai untuk berenang atau monyet untuk berenang atau ikan atau buaya untuk manjat gitu misalnya. Mereka punya kecerdasannya masing-masing. Let them be them misalnya, atau let them be their be themselves gitu ya, seperti itu. Tapi masalahnya itu mungkin compelling ya, compelling buat kita, dan kita merasa bahwa ya yeah, that's true. Kenapa kita punya tendensi bahwa it's true? Karena we think that harusnya memang seperti itu gitu ya. Terutama buat orang-orang yang nggak sepakat dengan summative assessment yang bentuknya tes atau UN ya, dulu UN dan lain sebagainya, mereka biasanya refer to seperti ini, refer to learning style theory dari konsep Gardner tadi yang multiple intelligence itu muncullah kemudian bahwa siswa gitu ya itu punya specific learning style gitu ya. Siswa yang auditory maka auditory, siswa yang kinestetik, yang visual maka visual. Problemnya adalah bahwa ide semacam ini meskipun mungkin buat kebanyakan orang itu adalah theory, it's a myth, guys. Ya. Mungkin you're kind of shocking gitu ya. Maksudnya this kind of shocking you gitu ya. Tapi we'll see gitu ya whether or not we deserve saying this as a myth atau enggak gitu ya. Aku pernah nulis materi ini di tahun 2018 waktu itu ya, ketika aku persiapan berangkat ke Melbourne waktu itu, aku sempat menulis tentang debunking the learning style theory gitu ya. Dan salah satu yang aku apa ya, yang kemudian aku itu address gitu ya atau highlight itu bahwa very little scientific evidence itu ya to support the claim. Jadi nggak ada sebenarnya, bahkan kalau ada itu minim banget gitu ya. Jadi learning style theory itu menggema di mana-mana gitu ya. Tapi tong kosong nyaring bunyinya gitu loh guys. Apa? Nggak ada scientific evidence-nya untuk support the claim. Contohnya gitu ya. Seperti ini. Untuk menguji bahwa learning style itu work ya, maka kita bikin experimental research. Apa itu experimental research? Experimental research itu kita treatment dua grup dengan treatment yang berbeda. Yang satu, grup A misalnya, kita kasih materi, terus kita sampaikan materi itu sesuai dengan learning style mereka, misalnya auditory. Terus yang kedua, kita ajarkan grup B misalnya, kita ajarkan grup B tanpa memperhatikan learning style-nya. Yang penting diajarkan aja. Setelah itu kemudian kita bandingkan. Ya, sekarang kemudian kita bandingkan apakah mereka yang belajar dengan learning style itu lebih banyak paham dengan mereka yang enggak belajar, yang belajar enggak sesuai dengan learning style-nya. No, gitu ya. Setelah dilakukan experimental research seperti itu oleh para researcher, no, gitu ya. Ternyata enggak ada perbedaan gitu ya antara mereka yang belajarnya sesuai learning style dan mereka yang enggak, gitu. Oke. Bahkan gitu ya, di sini disebutkan di bahan yang aku share ke teman-teman, aku kemarin ya udah share, aku kasih tahu panitia bahwa aku share ini ya. Oke. Aku share materi ke teman-teman buat dibaca-baca. Di situ disebutkan bahwa we found only one study that could be described as even potentially meeting the criteria. Jadi ternyata jurnal-jurnal yang membahas tentang learning style itu bukan jurnal-jurnal peer reviewed ya. Bukan jurnal-jurnal yang bisa dikategorikan sebagai jurnal-jurnal bereputasi, guys, yang sesuai dengan metode saintifik gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, there was no strong support for the hypothesis that verbal learners gitu and visual learners should be given different kinds of multimedia and instruction. Okay. Nah, ini adalah teori yang dari dulu kita believe dan banyak guru-guru itu believe, padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Makanya kemudian begini, tinggal 10 menit lagi ya waktuku. Kadang begini teman-teman, banyak kemudian yang kita ngomongin soal apa ya, soal let's see gitu ya, guru ngaji ya, teman-teman yang pernah ngaji kecil, guru ngaji gitu ya, guru ngaji tuh nggak pernah tahu learning style itu apa guys.
mereka cuma mengajarkan karena mereka nggak punya basic jurusan pendidikan, misalnya mereka cuma mengajarkan apa yang mereka tahu, orang-orang tua kita gitu ya, mengajarkan apa yang kita yang mereka tahu, ngajarin siswanya gitu ya, nggak peduli learning style seperti apa gitu. Tapi ternyata orang-orang yang diajarkan, yang dari yang dulu itu mungkin nggak pernah tahu alif bata ta dan lain sebagainya, akhirnya kemudian mereka bisa ngaji tanpa riset, tanpa pengetahuan tentang teori-teori belajar gitu ya guys. Oke. Tapi ketika aku bilang, kembali lagi ke sini gitu ya, ketika kemudian aku bilang learning style itu adalah myth, bukan berarti bahwa apa bahwa teman-teman itu yang penting ngajar gitu tanpa planning dan lain sebagainya. No, itu nanti kita akan bahas di bagian lesson plan setelah sesi yang kedua selesai, nanti kita masuk ke sesi yang ketiga gitu ya. Nah, yang pengen aku bilang bahwa cara kita mengajarkan materi itu kepada siswa itu disesuaikan dengan materinya. Contoh, kalau teman-teman mengajarkan writing mau ke student yang anggaplah, meskipun ini keliru gitu ya, anggaplah benar, mengajarkan writing ke student yang auditory, maka nggak mungkin teman-teman hanya mendiktekan aja gitu kan. Atau yang visual, sementara yang visual itu dikasih lihat kalau bahwa menulis ini begini, begini, begini. Enggak. Materi yang diajarkan itu harus disesuaikan dengan pelajarannya, bukan disesuaikan dengan learning style-nya, karena learning style is myth. Itu contoh gitu ya. Itu contoh bahwa beberapa komponen yang bisa kemudian membuat teman-teman itu sebagai good teacher itu there is a lot gitu. Dan salah satunya yang aku pengen highlight itu adalah ini. Seorang guru itu juga harus menjadi researcher gitu ya. Dia evaluate tetap teori yang dia percayai, terus dia keep innovating. Apalagi sekarang ketika teman-teman masuk ke dunia digital, di mana kelas online itu di mana-mana, mungkin kalau dulu gitu ya, kita guru itu disyaratkan yang pertama dia punya knowledge gitu ya, dengan apa yang mau diajarkan, terus dia juga harus punya pedagogical content ya, dia harus paham pedagogi dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia harus internet literate gitu ya. Internet literate. Ini yang enggak banyak dipahami guys. Internet literate ini. Kalau ini adalah bekal gitu ketika kita mengajar kelas offline. Tapi kalau kita mengajar kelas online, maka kita harus punya yang ketiga. Nah, belum ada sampai sekarang misalnya pedagogi yang apa kajian tentang pedagogi misalnya yang memang mengkhususkan bahwa pembelajaran di kelas online pedagoginya bakal seperti ini gitu. Seperti ini dan sebagainya. Maksimum siswa yang harus, misalnya kalau teman-teman belajar di kelas online ya, teman-teman baca jurnal banyak tuh kajian tentang itu, jumlah siswa yang paling efektif seperti apa, bahkan sitting arrangement itu tempat duduknya harus seperti apa gitu ya. Itu ada teorinya, tapi belum ada nih untuk di kelas online misalnya. Kenapa? Karena ini fenomena baru dan tentu masih banyak kajian-kajian yang harus dilakukan di situ. Oleh karena itu, teman-teman nanti punya kesempatan di sini untuk kemudian menjadi researcher sekaligus practitioner at the same time. Oke, okay, I think that's all gitu ya untuk pembuka aja. Nanti kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi. Aku serahkan lagi ke moderator. Oke. Okay. Thank you Mr. Izzudin for the explanation how to be good mentor. Jadi bisa ditarik kesimpulan nih teman-teman, buat jadi good mentor itu tentunya harus menguasai apa yang akan disampaikan. Lalu antara teacher dan murid itu juga harus ada connection, dan yang paling penting seorang guru itu harus juga menjadi seorang researcher. Okay, next session is Q&A. To all my friends, if you want to ask, please raise your hand using raise hand feature. Then open your camera and microphone and introduce yourself. Okay, teman-teman, silakan jika ingin bertanya. Mohon maaf teman-teman karena raise hand-nya tidak terlihat di device saya. Jadi silakan jika ingin bertanya silakan langsung open mikrofon ya teman-teman.
Mr. Izudin, boleh saya bertanya? Yes, go ahead. Silakan. Yeah, my name Habibarana. Jadi di sini saya mau bertanya seperti ini, Mister. Kan pada saat pembelajaran tahun kemarin kita masih bertatap muka langsung ya, dan aplikasi yang bisa, yang memang bisa diterapkan oleh para anggota kita itu dengan diselingi seperti bermain game dan lain-lain. Nah, untuk tahun ini kan memang kondisinya kita online. Itu kira-kira bagaimana ya? Maksud saya bentuk pengaplikasiannya apakah bisa diterapkan lagi seperti tahun kemarin, atau dari Mister sendiri ada cara untuk supaya kan kalau online ini kan kita cuma tatap mukanya lewat layar laptop ya, dan itu they're must getting bored gitu. Jadi apakah ada solusi mungkin untuk kita untuk pembelajaran ke depannya seperti itu? Oke, langsung aku jawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya bisa langsung disusul. Oke, itu memang ini ya. Itu memang maksudnya kita juga nggak menyangka gitu ya bahwa semuanya everything is going online now gitu ya. Kalau dulu misalnya kita menganggap bahwa ya kelas online atau pembelajaran online itu sebagai alternatif ya untuk mengimbangi atau menambahi gitu ya kelas offline. Tapi sekarang ternyata it's no longer an alternative, itu it's a must gitu ya. Kita harus melakukan kelas pembelajaran itu online. Masalahnya betul, problemnya adalah enggak semua praktik di kelas offline kita bisa tarik ke kelas online, right? Contoh gitu. Dulu misalnya teman-teman mau bisa menerapkan, kalau dulu ya teman-teman bisa nerapin bahwa mereka yang ke 10 menit atau 5 menit telat misalnya masuk ke kelas gitu ya, maka dikunci pintu dan nggak boleh masuk gitu ya. Oke. Kenapa? Karena memang datang ke kelas atau enggak itu kan it's our will gitu ya, kemauan kita, berdasarkan dari kemauan kita. Kalau ternyata kamu telat, berarti paling enggak kita bisa bilang bahwa mungkin kamu kemauannya kecil untuk belajar. Tapi sekarang gitu ya, orang mau masuk atau keluar dari kelas itu kan ditentukan oleh apakah mereka punya device yang pertama, oke? Dan enggak semua orang punya device. Terus yang kedua, meskipun ada device listriknya, kita enggak mau gitu ya, kita enggak tahu gitu ya, tiba-tiba ada listrik padam gitu ya, yang itu out of our control gitu kan? Terus listriknya nyala tapi internetnya ngadat atau dan lain sebagainya, itu out of our control juga gitu ya. Jadi ada memang hal-hal baru gitu ya, namanya kelas baru gitu ya, pembelajaran yang baru, new learning experience gitu. Maka juga ada hal-hal baru yang itu perlu taken into account gitu ya, atau di consider, yang itu nggak ada di kelas offline. Oleh karena itu, itulah pentingnya gitu ya, tutor itu juga punya inisiatif dia gitu ya, being a researcher tadi ya, punya inisiatif untuk melihat bahwa apa yang works dan apa yang enggak gitu ya. Contoh, aku ngajar sekarang di kampus gitu kan, dan beberapa ketentuan itu kan ada absensi siswa gitu ya, salah satunya absensi siswa, dan siswa itu kita absen, masalahnya kemudian enggak semua orang itu, you know, kayak yang aku ajarkan ada yang dari kepulauan dan dari mana, yang mereka itu untuk belajarnya harus naik ke Genteng gitu ya, harus keluar ke tepi pantai dan lain sebagainya untuk cari sinyal gitu. Nah, yang semacam itu kan nggak pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu kemudian dengan beberapa consideration aku kemudian make new rules gitu ya, bahwa I don't count your attendance gitu ya. Kenapa I don't count your attendance? Nah, beda dengan kelas offline. Kalau kelas offline kamu nggak hadir di kelas, you missed the lecture ya, atau you miss the lesson. But di kelas online kamu bisa record, so you will never ever miss the lecture or the lesson gitu ya. Oleh karena itu aku nggak count kehadiran mereka misalnya, tapi kemudian aku count kehadiran mereka itu dari tugas yang mereka submit gitu ya.
aku minta mereka untuk submit tugas setiap minggu itu menandakan bahwa itu bahwa mereka sudah hadir dan aku hitung dari situ apakah nanti mereka eligible untuk ikut UTS atau UAS dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang semacam itu. Dan sekali lagi, what works for me gitu doesn't necessarily work for you gitu ya, because you have your own context, you have your own learning and teaching context there. So it's not a question that can be generalized, yeah, to everybody and every context. So think about it yourself, gitu. At least you know, gitu. You know that now in the post-method era, you are not only a teacher teaching the subject, but you're also a researcher who can think of a solution for the problem and make a decision based on your research, gitu ya. Okay. Bagaimana, Mbak Hafiza? Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah, thank you, Mister. You're welcome. Any other question, guys? May I ask a question, Mister? Of course, go ahead. Thank you, Mister. At first, I would like to ask about. You said that. Reading skill is important and it must be emphasized. And here I would like to ask, most of the students maybe just focus to improve the speaking skill, not reading, because sometimes they think that reading is so boring, even moreover in Indonesia. The students don't like reading, including me, don't like reading. And according to my experience when in the class, I had already applied to invite the members to have the reading skill first and then move to speaking skill. But unfortunately, the condition, the situation is not interactive because they get bored. So maybe could you give me some tips so that the reading skill learning can be interactive and communicative between the mentor as well as the students itself. Thank you. Okay. So first of all, gitu ya. First of all, why I lean into reading gitu than speaking skills. Of course, speaking skill is also my objective, but the way to get there is different. Yeah, so I choose a different path to get there, okay? And I choose to focus on reading because I believe, based on my research and based on my experience, when you can read, when you read more, you can speak more. When you read better, you can speak better. Okay, so because you will have lots of vocabularies that you haven't heard before, yeah, and then you're not gonna lose anything if you practice your speaking by speaking. You will lose something if you don't have partner that you can speak with or speak to, right? And it's not gonna happen with reading. Okay, let's say that you don't have a book to read, English book to read. It's easy, you can just go to jakartapost.com to find the materials, or Washington Post or something, yeah? But you cannot just simply find a partner that you can speak with for speaking, right? So it's much easier to find source or materials that will help you to improve your reading than your speaking. That's number one. And number two, gitu ya. I have been, until now, I have been teaching IELTS, yeah, online, either online and or offline, but for now, yeah, I teach online student in online class. And I found that those who are good, yeah, at their IELTS score, yeah, have higher scores, yeah, in IELTS, are those who are good reader or good listener. So it's much easier to improve someone else's speak who can, you know, okay, let me paraphrase this. It's easier to improve someone's speaking skills than someone's speaking skills. So
those who are good at reading can be easily improved. Yeah. So I have been teaching for 2 to 3 years. Yeah, teaching 2 to 3 years, and I compare those who are not good at reading may also be good at speaking, but their speaking is just, you know, like 6 or 6.5, because it doesn't have to, it has nothing to do with the fluency, but with the lexical resource. Yeah, so those who can speak but cannot read English well tend to use the same word over and over again when they're speaking, right? But those who are already good at reading, they have, you know, like a variety of words to be used when they're speaking, okay? And not only do they speak well, they can also, you know, understand or be good listeners, yeah? Because those who are already good at reading will not miss any word, right? Because they have already, you know, like memorized lots of words, okay? And the third or the fourth, and the next, but again, yeah, this is not necessarily true in your context, okay? Okay, so, but you can try, yeah, you can try. You know, I realized this, yeah, I realized that there is another way to improve someone else's speaking skills when I, you know, like when I have had like 2 or 3 years teaching experience, yeah? And when I teach my student, I also use a reflective approach. What does it work? What's working and what's not working to my students? And I try to figure out, yeah, what's working and what is not, and then I come up with my own, you know, like theory and perspective on this matter. And the next, yeah, when you find it boring, yeah, when you teach reading, so it's not the reading that, yeah, it's not that you teach, it's not because you are teaching reading. Teaching speaking can also be boring, yeah. So the fact of the matter is that there is, you know, like there is a lot of reading methods, yeah, teaching reading, yeah, to the student that you can use. Okay, let me give you an example. So instead of you ask student to read the text, why don't you, yeah, like use a communicative reading approach? What is communicative reading approach? So you are reading, but you are not literally reading a text per se. Yeah. So you kind of, you know, talk to your student. Okay. For example, okay, let me give you an example here to make things clear. Yeah. Contohnya nih, misalnya aku itu menggunakan communicative reading, ya. Yeah. Misalnya I ask student to read, yeah, one paragraph, and I'm not only, you know, like asking them to read, I ask them questions gitu. Oh, is it true that Kanjil misalnya stole the cucumbers gitu. Okay? Okay. Why did Kanjil steal the cucumbers? Okay. Or then lain-lain, yeah? So you're not only teaching reading for reading, yeah, for the sake of reading a text, but you also have some, you know, like communicative engagement, yeah, with the student. So there is a lot. Just because you cannot find it doesn't mean that it doesn't exist. It's because you're not exploring yet, yeah? So explore, yeah? How to teach reading effectively. Find the word, yeah? Type a keyword, yeah? Those keywords in your browser, and you'll find a lot of methods that you can use to make your student engage, yeah, in when you are teaching reading. Okay, I hope that answers the question. Thank you so much, Mr., for the explanation.
You're welcome. Okay, guys. Any other question? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Okay, before I would like to introduce myself, my name is Muhammad Siddiq Fitranto. Jadi saya ingin bertanya, between teacher and audience, kalau di sini tadi dijelaskan sama Mr. Izzuddin, harus mempunyai have connection. Jadi kelas itu nggak boring gitu. Nah, kan saat kondisi seperti sekarang yang kita mengharuskan pembelajarannya melalui virtual media, bagaimana kita membangun suatu chemistry atau vibes yang memungkinkan antara audiens sama teacher itu, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang aktif dan juga nggak boring gitu. Dari Mr. Izzuddin sendiri, bagaimana metode yang biasanya dipakai saat virtual media seperti ini? Terima kasih. Oke, Mr. Izzuddin, silakan dijawab pertanyaan dari Mas Siddiq. Okay, thanks for the question ya, Siddiq. So, mungkin langsung aja ya, my experience gimana gitu ya, atau my tips gitu ya, ketika dealing with online class gitu ya. Nah, kalau aku itu menggunakan banyak platform guys, gitu ya. Zoom itu adalah satu-satunya. Zoom itu untuk tatap muka, seperti ini gitu ya. Tapi I also use another platform. Misalnya ya, aku ngajar IELTS, yang ngajar IELTS writing misalnya, atau semua skill. Terus nanti ketika udah masuk ke skill baru gitu, misalnya kita belajar reading, setelah itu mau masuk ke skill yang lain, biasanya aku pakai platform lain. Aku coba share di sini ya. Biasanya aku juga pakai ini, Kahoot. Pernah tahu Kahoot ya? Pernah mas, Mister. Oke, aku biasanya pakai Kahoot guys. Jadi aku bikin pertanyaannya di sini. Aku tunjukin ya salah satu nanti teman-teman bisa terapkan ini ya. Ini asik banget gitu ya. Coba bentar. Kahoot. Jadi aku bikin materinya itu summary gitu ya materinya. aku bikin summary gitu ya dari materinya, terus aku masukkan di Kahoot. Terus nanti aku minta memang di awal sebelum kelas dimulai, teman-teman silakan sediakan dua device, misalnya yang pertama laptopnya, terus yang kedua HP-nya, karena kita akan mainin ini dengan HP gitu loh. Jadi ini engaging banget gitu ya. Kita milih gitu ya. Nanti ini nggak bisa ya. Nanti bisa teman-teman cek gitu ya Kahoot seperti apa. Itu nanti kita bisa main apa, tanya jawab, teman-teman itu ngejawab beberapa pertanyaan. Biasanya aku gunakan ini untuk summative assessment gitu ya. Aku assess student itu dari pertanyaan-pertanyaan, daripada mereka ngisi textbook dan lain sebagainya, aku minta yang seperti ini. Jadi aku bikin pertanyaan, mereka jawab siapa yang cepat dan nilainya tertinggi, nanti kan bakal ketahuan di sini. Gitu ya. Atau gitu misalnya malas nih gitu misalnya malas bikin feedback misalnya, pengen misalnya aku nanya apa yang what makes a good teacher, biasanya kan teman-teman nulis di kolom komentar gitu ya. Kadang biar nggak bosan nulis di kolom komentar, aku pakai PulseGo gitu ya. PulseGo ini nanti teman-teman bisa tulis di sini apa yang mau teman-teman tanyakan, terus nanti bakal muncul di sini gitu ya, pollingnya nanti muncul di sini, sehingga nanti bakal kepilih tuh yang mana yang paling banyak jawabannya kalau vote gitu ya. Terus kalau minta opini ya, opini siapa, siapa yang ngirim dan siapa yang apa, aku bisa tahu opini teman-teman nulis apa. Misalnya define a good teacher, misalnya teman-teman nulis di situ, dikirim menggunakan handphonenya, aku nggak tahu siapa yang ngirim apa gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa membuat student itu feel ya more safe gitu lah ketika mereka belajar gitu. Jadi banyak gitu ya, banyak platform yang teman-teman bisa pakai untuk membuat kelas itu engaging meskipun kelasnya kelas online. Itu ini cuma salah satunya aja. Oleh karena itu, tadi yang aku bilang guys, jadi di pembelajaran yang online semacam ini, guru itu nggak cuman dia punya content knowledge gitu ya, atau pengetahuan terhadap apa yang mau diajarkan, terus pedagogical knowledge juga,
atau pedagogical matter gitu ya, gimana cara mengajarnya dan lain sebagainya, tapi juga harus computer atau internet literate gitu ya. Jujur aja gitu ya, kita gitu yang generasi-generasi seperti kita, terutama seperti aku yang mungkin lebih beberapa 3 atau 5 tahun ya, lebih tua umurnya dari teman-teman, itu banyak ketinggalan gitu ya. Contoh, dulu ketika aku mau bikin video itu sulitnya minta ampun gitu. Ternyata aku punya sepupu itu masih SD kelas udah SMP kelas 1. Dia tuh bikin video itu keren banget gitu ya. Aku tanya, "How did you do that?" gitu ya. Ternyata dia enggak bikin sendiri. Dia download banyak platform gitu ya di HP-nya, terus dari HP-nya itu yang kemudian mereka pakai gitu ya. Oke. Terus TikTok juga sekarang ya. TikTok itu hampirnya internet di generasi aku sama pengguna internet di generasi adik teman-teman itu berbeda. Ya, dulu mungkin kita gunakan internet untuk browsing informasi dan lain sebagainya. Sementara mereka itu dipaksa untuk bikin konten, di mana kontennya itu bentuknya video. Oleh karena itu mereka lebih smart di video, bikin video misalnya daripada browsing konten dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi we have to keep up gitu ya with that vast change gitu ya. Dan ya aku juga ada TikTok akhirnya gitu. Akhirnya aku juga bikin TikTok gitu ya untuk masuk ke situ gitu ya guys, untuk apa ya, untuk feel the experience gitu loh. Aku bikin TikTok, cuman materi TikTokku tentang TOEFL. Buat teman-teman yang nanti mau belajar TOEFL tiap harinya gitu ya, aku bisa share tiap harinya itu tips atau trik menjawab TOEFL dalam hitungan detik gitu kan. Bisa teman-teman klik aja di bio di Instagramku, Izzudin at Al-Hakimi ya. Teman-teman nanti bisa belajar tiap harinya di situ. Jadi ya salah satunya itu gitu ya, tapi masih banyak lagi. Tentu karena ini adalah bidang baru, kelas online ini adalah bidang baru, kita tetap ini ya, kita maksudnya nggak ada final answer tentu ya. Terus kita harus tetap open dan terus mengeksplor gitu. Intinya banyak gitu guys, banyak cara gimana untuk kemudian membuat kelas itu bisa engage meskipun kelasnya online. Oke. Itu sih. Oke, Mas Sidik, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa sekali, terima kasih. Sama-sama. Thank you, Mr. Izzudin, for a Q&A session. This okay. Not the end of the meeting. Now, we will learn about parallel structure with Mrs. Amazia Tanwatmaja from Monash University. Hi, Miss Amazia. Hi, Mrs. Amazia. Oke, bentar ya, aku coba hubungin dianya. Mungkin teman-teman bisa break dulu sebentar. Aku play video ya, aku play video, jadi teman-teman bisa break dulu. Ini salah satu cara gimana biar engage gitu ya. Oke. YouTube. Udah, silakan bisa moderator bisa dilanjutkan. Oke, okay. Hi Amazia. Hi Mrs. Amazia. Sorry. Tadi aku dicariin ya. Sorry sebentar, tadi soalnya numpang ke air sebentar. Halo semua.
Hi, how are you, Mrs.? Fine, thank you. Oh, please don't call me Mrs. Yeah, call me Miss aja. Okay. Yeah, because okay, Miss, I'm sorry. I'm not married yet. So oh, I'm call sorry. Me aja, yeah? Okay. Okay, I'm fine, thank you. Are you ready for today? Yes, yes, I'm really great. Okay, Miss Amazia, time is yours. Oke, okay, sorry semua tadi sebentar ya, memang lagi ke air dulu gitu. Oke, okay, before we start gitu, tadi I listened to the presentation and all of you are asking about reading and speaking gitu ya. Probably I will give some tips if you want to read gitu. Kenapa? Karena aku share ini mungkin berhubungan dengan pengalamanku pribadi gitu ya. Kenapa aku tidak suka reading? I don't like reading at first, but something makes me like reading until now. Gitu ya. So aku cerita dulu juga bukan in Indonesian gitu ya bahwa dulu tuh aku bukan anak yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, bahkan nilai bahasa Inggris di SMP pun gak bagus-bagus amat. Gitu ya. Kenapa? Karena di angkatan aku bahasa Inggris itu baru diajarin ketika SMP, jadi kita kesulitan semua untuk memahami bahasa Inggris terutama grammar. Gitu ya. Jadi there was one day itu aku jadi aku dipaksa sama ibuku gitu ya untuk change. Jadi waktu itu aku suka baca tapi bacanya bukan baca buku-buku bagus, bacanya apa, komik. Karena di angkatanku itu komik harganya 5.000. Ingat gak, masih ada yang ingat gak komik harganya 5.000? Karena aku pernah ngalamin gitu ya. Aku pernah ngalamin komik harga 5.000. Jadi aku tahu betul gitu. Jadi aku baca komik tuh sampai kalau mau tahu koleksi komik aku tuh banyak banget di rumah, sampai akhirnya mamaku marah sekali gitu. Ibuku marah sekali, nilaiku kurang bagus gitu kan. Jadi singkat cerita dikunci lah itu kan komikku semua di gudang gitu. Dan mama aku cuma bilang satu, okay, mulai sekarang kalau mau baca, change semua jadi buku bahasa Inggris. Terus aku yang waduh gimana gitu kan, ini kok aku udah nggak bisa bahasa Inggris, disuruh baca bahasa Inggris itu kan gimana caranya gitu kan. Nah but at that moment salah satu buku bahasa Inggris yang aku yang punya ketika itu, karena harga buku Inggris kan sangat mahal ya. Waktu itu yang aku punya pertama kali adalah Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Jadi bayangin anak mampuan skill apa-apa, aku baca Harry Potter and the Prisoner of Azkaban kira-kira 500 lembar. Cara bacanya gimana? Jadi aku taruh notebook, aku taruh kamus. Jadi aku catetin setiap vocab di situ. Tapi, ada tapinya, gara-gara itu, aku jadi suka reading sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau tips dari aku buat teman-teman yang nggak suka reading, gitu ya, caranya biar kalian suka reading gimana? Cari dulu, cari apa yang kalian sukain. Contoh, kalau kamu sukanya, kamu army nih, army-nya BTS misalnya, kamu suka banget nontonin BTS, gitu ya. Nah, kamu belilah majalah BTS misalnya, but in English. Kayak contoh, aku punya loh, aku koleksi Time Magazine yang ada BTS-nya. Aku betul-betul punya. Aku baca artikel itu, karena itu berhubungan dengan BTS. I want to know about him in English. Nah, jadi jangan maksain. Jadi maksudnya, jangan memaksakan membaca yang kalian nggak suka. Jadi cari dulu yang kalian suka apa. Kalau sukanya BTS, cari artikel tentang BTS bahasa Inggris. Itu dulu. Sampai kamu nanti biasa, gitu ya. Nah, baru kamu ganti bukunya. Nah, kayak aku mulai start dari novel. Novel apa? Fantasi. Harry Potter itu novel fantasi. Aku mulai dari sana. Nah, sekarang baru mulai suka baca-baca buku-buku motivasi dan segala macam gitu. Dulunya aku mulai dari buku fantasi dulu. Bukan mulai dari buku yang lain gitu. Nah, makanya Harry Potter tuh salah satu buku yang kalau dibaca dia punya grammar-nya bagus banget. Kamu baca Harry Potter, you will learn lots of vocabulary and you will also improve your grammar. Itu terbukti. Kenapa? Karena dengan reading bukan cuma enrich vocabulary, tapi kamu belajar grammar di situ. Dan itu penting banget buat apa? Buat nantinya kamu kalau mau speak. Nah, aku bisa seperti sekarang karena itu. I can speak English, I can read every book in English, I can even read academic journal in English because of that. Kalau aku nggak pernah mulai baca, aku nggak bisa. Nah, makanya tadi kata Kak Izudin kan, beliau aja baca gitu kan. Mereka beliau bilang baca itu penting, ya betul, baca itu penting, harus baca. Kenapa? Dari mana kamu mau dapat vocab kalau kamu nggak pernah baca? Nggak mungkin. Caranya baca. Mau kamu coba nonton film bahasa Inggris pun, kamu itu tanpa sadar kamu baca teksnya. Kamu dengar, kamu baca.
Jadi nggak ada cara lain, memang harus baca, banyak baca, gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, gitu ya, because my materi is about grammar, gitu. It's a little bit confusing, maybe for some of you. Before we start, gitu ya. I didn't want you to be quiet in my class, gitu ya. Kalau maksudnya, if you were my student, I didn't want you to be quiet. So if there is something that you don't understand, ask. Feel free to interrupt me and ask. Kenapa? Karena kalau kamu diem-diem aja, if you are stay quiet, you didn't want to ask until the end, in the end of my classroom, dan kamu iya-iya aja, and then I cannot understand, gitu, whether you understand my lesson or not, nah, aku gak mau. Why? It will become a burden for me as a teacher. Dan aku gak suka. Gitu ya, it will become a burden, dan malah akhirnya, you will make me confused, gitu. Do you understand or not? Gitu. Nah, so before we start, yeah, maybe this is a little bit ice-breaking thing, so to make you feel relaxed for a while. So, is there anything you want to know about me? You can ask. I'll give you time to ask. Yo, I encourage you to speak. This is your time to speak English. So now it's your time. It's your time to shine. Okay, is there anything you want to know about me? Because I don't want to introduce myself. I want you to ask about me personally. Ada nggak yang mau nanya dulu? I give you maybe 1 or 2 minutes to ask me first. And then after that, I will start the lesson. Excuse me, miss. I want to ask. Yeah. Tapi mohon maaf, saya pakai bahasa Indonesia kalau mau nanya. Oh, it's okay. It's okay. It's fine. Jadi begini. Menurut miss, secara personal tuh, kita itu harus berani speak up dulu, baru kemampuan bahasa Inggrisnya itu menyesuaikan, atau kita belajar bahasa Inggris dimantapkan dulu, baru berani ngomong. Oh, ini bukan tentang aku ya. Kamu nanya tentang bahasa Inggris ini. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, okay, I will answer. Oke, okay, berdasarkan pengalaman gitu ya. Because I was teaching speaking gitu to some of the student juga gitu. And everybody asked me the same question as yours. Kayak, Miss, apa dulu sih? Gitu. Reading, speaking, grammar, listening, yang mana dulu yang dipelajarin? Kalau kataku, kalau untuk speaking gitu ya, kalau this is just my opinion gitu ya. Tapi ini yang aku rasain karena kebetulan I'm not currently in Indonesia right now. I'm in Melbourne, so this is how I feel gitu ya. So in my opinion, you have to be able to speak up first. Itu penting banget. Kenapa? If gitu ya, if you are not able to speak up, you are always thinking about like, okay, is this right or wrong? Do I use the correct grammar or wrong? Ya, selamanya nggak akan bisa. Selamanya kamu akhirnya you don't have any courage to speak up. Gitu loh. Sekarang coba dulu, kalau aku coba dulu, nanti kalau misalnya grammarnya salah, gitu ya. Kalau misalnya grammarnya salah, nggak apa-apa, nanti nyesuaiin. Kenapa? Gini. Karena ini based on my experience in Melbourne, gitu ya. When you encounter somebody else, when you encounter Australian people, and you have to ask him about the information, ya, you need to ask in English. Like it or not. Nah, sekarang problemnya apa? Kalau buat speaking, gitu ya, bukan cuman sekedar kita bisa ngomong, tapi orang lain yang diajak ngomong ngerti nggak maksud kamu apa? Nah, kalau orang itu nggak ngerti, bahaya. Jadi yang paling penting adalah selain kamu bisa speak up, kamu harus bisa make sure orang yang diajak ngomong sama kamu itu ngerti nggak kamu ngomong apa pakai bahasa Inggris. Kalau mereka nggak ngerti itu bahaya, karena itu important kalau kita di negara orang. Kalau kita di Indonesia, ya nggak apa-apa, orang kita masih salah ngomong, orang masih maklum. Tapi kalau di negara lain, when they don't understand what you mean, it becomes a problem. Gitu loh. Jadi yang paling penting selain speak up dulu, kamu harus, you have to make sure, will they understand or not, gitu loh. Kamu ngomong apa? Karena ada kejadian gitu ya, ada kejadian gitu. Kalau mereka nggak ngerti, nanti takutnya, ya, it will affect you in some way. Gitu. Oke, okay, ada lagi nggak? Before I start the class. Thank you, miss. You're welcome. Thank you. Maybe one more question before we start the class. No? Everybody's okay? Pokoknya in my class, I don't want you to be quiet, though, ya. I want everybody to be talkative. Because
I hate quiet student, to be honest. All of my student must be talkative. Gitu ya, nggak ada yang diem-diem aja. Kalau diem malah misalnya, gitu ya. Hati-hati kalau kamu tiba-tiba diem-diem aja, nggak ada suara gitu. I thought you understand. I will ask you personally, do you understand or not? To make sure you understand my lesson or not. Jadi nggak boleh tidur ya. You have to pay attention to what I'm going to tell you about. Gitu ya. This is about parallel structure gitu. Ini the term parallel structure might not be familiar to some of people gitu ya. To be honest, ketika aku nyiapin materi ini juga gitu, when I was preparing this material, after reading the material, I understand what is it about gitu ya. But first thing first, when it comes to parallel structure, kayak yang ini apa sih? Kayak maksudnya selama every time I learn about grammar, this is not common. Ini sesuatu yang nggak common gitu. But ternyata after I read more, oh, it's actually common thing, but only the term is not common, gitu ya. Nah, ini jadi Tosi, hello dear student, welcome to my online class, gitu ya. Okay, next. Before we start gitu, this is I love making quote by myself, gitu ya. So I don't like copying quotes from other people. So in my opinion, like the journey of learning English depends on the learners. So let's enjoy and have fun with the process. Like Kai Zudin said, English is not a second language. English is a foreign language. So all of us actually learning English not as our native language, but it's a foreign language. It's a new language. So even if we have mastered all English skills, If we are still compared to the native English speaker, we are still nothing gitu loh. Karena why? Because English is not our native language. Gitu. So in my opinion, like if you learn English, like let's just enjoy the process gitu loh. Because English is not mastering English skill is not happening in just like 1 month learning, 2 months learning, 6 months learning. Even me, I learned English since junior high school until now. And I still feel like I have to improve my English skills. So it's not just stop there. You have to keep learning a lot. And then it depends on yourself too. So even if you have a very good teacher, but you don't want to keep up by improving yourself, it means nothing. So all of it will be wasted because you are not improving yourself too. Gitu ya? Nah, so let's start the class. Yeah, this is about parallel structure. So, parallel structure is actually used especially to improve the clarity to your writing. So it's mainly used for writing, not for speaking. This is mainly used for writing. Gitu. Nah, bedanya apa sih sama yang biasa-biasa grammar yang kita pelajarin gitu ya? Apa sih parallel structure gitu? Nah. Aku nggak usah share screen penuh ya, nggak apa ya segini aja ya, karena nanti ada yang aku mesti I need to look at something gitu. Nah, jadi what is a parallel structure? Parallel structure is a repetition of a chosen grammatical form within a sentence. Jadi kayak ada pengulangan, bukan bilang pengulangan juga sih, tapi kayak lebih maksudnya ada satu sentence gitu ya. Di sini maksudnya satu sentence patternnya sama gitu ya, tapi kalau misalnya kamu pakai parallel structure ini, itu membuat sentence yang kamu bikin dalam grammar itu lebih jelas lagi. Makanya dibilang add clarity to your writing. Kenapa? Kalau kamu pakai parallel structure, readers yang bacanya itu lebih ngerti lagi. Gitu loh. Beda dengan kalau kamu tidak memakainya. Jadi sebenarnya yang aku pelajarin dari konsep parallel structure itu, kita bisa pakai atau enggak sebenarnya. Itu depends untuk konteks. Kayak lagi, kalau ngomong grammar, gitu ya, enggak bisa kita lihat kayak, oh grammar ini tuh harus begini, enggak bisa juga. Kamu harus tahu gitu, kamu memakai grammar ini, kamu nulis pakai grammar ini, konteksnya untuk apa. Nah, makanya kita belajar 12 bentuk grammar kan, dari simple present sampai future gitu kan, sampai future perfect.
dan yang lain-lain lagi dari grammar, nah itu nggak bisa sembarangan pakai. Kamu harus tahu konteksnya buat apa. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lagi, gitu ya, contohnya nih, nah ini yang not parallel gitu ya. Ellen likes hiking the rodeo and to take afternoon naps. Sebenarnya kalimat ini tuh nggak salah gitu loh. Karena artinya tetap aja sama kan, Ellen senang apa? Ellen senang hiking, Ellen senang main rodeo, sama Ellen juga senang tidur siang. Secara kita artikan di bahasa Indo itu nggak salah. Tapi kita bandingin sekarang, ini yang nggak paralel, tapi kita bandingin dengan kalimat yang dibikin pakai parallel structure. Nah, sekarang kalau dijadiin paralel, nah ini dia kayak gini. Kamu bisa bilang, Ellen likes hiking, attending the rodeo, and taking afternoon naps. Atau, Ellen likes to hike, attend the rodeo, and take afternoon naps. Kelihatan nggak bedanya? Kalau misalnya sama yang non-paralel. Beda ya, walaupun artinya sama, tapi kalau kamu pakai yang paralel, lebih enak dilihatnya. Kalau buat writing. Yang ini pakai ing, lihat. Kalau pakai ing, ing semua. Hiking, attending, taking, verbnya kamu kasih ing. Yang bawah, kamu pakai to. Bukan pakai ing, kamu pakai to verb one. Hike, attend, and take. Kamu kasih koma. Gitu. Nah, makanya ketika belajar nanti parallel structure, penggunaan tanda baca itu penting. Jadi kayak koma, titik koma. Nah, itu kita harus tahu ya penggunaannya. Terutama kalau nanti kamu pakai untuk nulis academic writing. Gitu ya. Kalau academic writing, nanti beda dengan kamu belajar writing yang biasa. Itu beda lagi. Gitu. Cara nanti vocabulary-nya beda. Kayak nanti ada beberapa kalimat juga yang maksudnya vocab-nya pun kadang beda. Nah, gitu ya. Itu hati-hati. Nah, ini yang pertama contohnya nih. Jadi tadi yang non-paralel kayak gini. Ketika dia pakai paralel, jadinya kayak begini. Ada koma, terus kayak grammar-nya lebih jelas lagi. Gitu ya. Terus kita lihat lagi, misalnya. Sekarang di sini. Nah, sekarang gimana caranya? Jadi nggak cuma sekedar main kasih koma, kita ganti ing sama tu aja. Nggak cuma kayak gitu. Gimana cara makainya? Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada kalau grammar, ingat ya, grammar tuh selalu berhubungan dengan rule. Jadi patuhin rule grammar. Gitu ya. Kalau ditanya, kenapa sih Miss harus begini, harus begitu? Ya, kita nggak bisa bilang, itu aturan grammar. Kita harus matuhin. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau kamu udah urusannya sama writing, dan kamu salah nggak mematuhi rule grammar, akhirnya nanti makna yang kamu tulis beda. Gitu ya. Ini sekali lagi, kalau kita ngomongin grammar, di writing itu berbeda dengan grammar di speaking. Itu nggak bisa dicampurin. Gitu ya. Kalau speaking, kita nggak bisa sembarangan juga pakai grammar. Kalau kamu jadi nanti kamu mungkin mesti belajar juga, ya ini mungkin nggak pernah diajarin di sekolah gitu ya, bahwa ada Inggris yang formal, ada Inggris yang informal. Nah, kalau kamu nanti untuk kayak kita nulis yang akademik atau yang nulis jurnal-jurnal gitu, kita akan pakai Inggris yang formal. Nanti vocab-nya pun beda. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris yang sehari-hari, itu kita pakai Inggris yang informal. Gitu. Jadi yang vocab-nya pun yang sehari-hari aja. Tapi kalau untuk grammar yang akademik, yang nulis jurnal, nulis kata-kata penting, tesis, disertasi gitu, kita harus pakai academic writing. Itu beda lagi grammarnya. Gitu ya. Nah, ini rule pertama. Jadi ada yang namanya coordinating conjunction. Conjunction tahu kan ya? Conjunction itu kayak kata sambung ya. Pernah belajar kan ya? Nah, apa aja sih conjunction itu? Ada for, ada and, ada nor, ada but, atau or, yet, or so. Nah, ini kan kalau kita belajar grammar yang dulu-dulu, ini kan udah tahu ya ada aturannya lagi kan? Aku nggak perlu jelasin ya, ada aturan untuk for kayak gimana, and kayak gimana, dan segala macamnya. Nah, tapi ketika kita belajar parallel structure, nah itu beda lagi. Nah, kita lihat di kalimat, contoh. Ini yang nggak paralel. My best friend took me dancing and to a show. Maksudnya kalau kita artiin, secara kasar ini nggak salah. Gitu loh. Boleh-boleh aja kamu bilang kayak gini. Ya, ini kalau non-paralel. Tapi kalau kita bikin paralel nih, lihat nih. Bedanya. My best friend took me to a dance and a show. Ini nggak perlu kamu pakai koma. Yang di sini. Bandingin lagi. Lihat lagi. Conjunction yang dipakai di contohnya yang N. Ya.
my best friend took me dancing and to a show. Secara grammatical ini nggak salah. Grammaticalnya mah bener. Took me dancing and to a show nggak salah. Tapi kalau kamu mau rapihin jadi lebih enak lagi dibacanya, kamu pakai my best friend took me to a dance and show. Kalau kita lihat yang paralel, lebih enak dibacanya kan? Daripada kita lihat yang non-paralel. Ada perbedaan kan di situ? Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi rule-nya conjunction. Jadi kalau kamu ketemu conjunction, cara makainya kayak begini. Kalau yang non-paralel begini, kalau kamu mau kasih paralel lagi, paralel, pakailah yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang ada lagi yang dinamakan correlative conjunction. Correlative conjunction itu kayak apa? Ada not only but also, ada either, ada neither, nor, either or, neither nor, if then, dan etc. Ada banyak ini korelatif, gitu ya. Contohnya gimana? Kalau yang non paralel, my dog not only likes to play fetch but also chase cars. Kalau dia non paralel. Kalau kalian mau pakai yang paralel nih, dimasukin ke sentence. Jadiin kayak gini. My dog not only likes to play fetch, but he also likes to chase car. Ditambahin he-nya di sini. Lihat lagi ya. Lihat ya. Yang ini yang contoh pertama nih. Tadi yang non-paralel nggak ada he-nya. Cuman my dog not only likes, but also. Secara grammatical nggak salah. Tapi kalau kamu mau jadiin lebih rapi lagi, my dog not only likes to play fetch, but he also likes to chase cars. Pilihan pertama. Atau boleh juga, my dog likes not only to play fetch, but also to chase cars. Ada komanya di situ. Gitu ya. Nah, ini yang pakai contoh yang namanya korelatif. Jadi kalau ada yang kayak gini. Jadi sebenarnya sih, kalau nanti kita udah belajar sampai akhir gitu ya, sebenarnya kamu boleh pakai, boleh enggak sebenarnya kalau paralel structure. Gitu ya. Jadi balik lagi makanya grammar itu kamu harus lihat konteksnya. Jadi kayak mau ngomongin apa sih kita gitu. Terus kalian mesti pikirin perlu enggak dikasih paralel structure. Gitu. Kalau memang perlu ya pakai. Kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa. Enggak pakai pun enggak salah gitu. Yang penting kamu nyusun grammarnya jangan salah gitu loh di kalimatnya. Gitu ya. Nah, itu tadi kita udah dapat yang coordinating sama yang korelatif. Nah, sekarang phrases or clause of comparison. Comparison tahu ya, comparing inget ya. Kalau misalnya membandingkan sesuatu pakai than atau pakai as. Kalau than kan yang perbandingannya yang satu lebih baik dari yang lain, kamu pakai than. Tapi kalau pakai as kan yang perbandingannya setara. Misalnya as good as beautiful as, atau misalnya lagi as long as. Nah, itu kan setara tuh. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, gimana caranya? Contoh, yang non-paralel. I would rather pay for my education than financial aid. Secara grammar nggak salah. Saya lagi, ini nggak salah secara grammar. Tapi, kalau kamu lihat yang paralelnya, jadi kayak gini. I would rather pay for my education than receive financial aid. Bandingin lagi, yang non-paralel, I would rather pay than financial aid. Secara grammar dia nggak salah. Would rather sama than kan aturannya kayak gitu ya. Nggak ada kesalahan di situ. Tapi yang paralel, kamu tambahin, I would rather pay for my education than receive financial aid. Kamu tambahin kata receive. Jadi kalau sebenarnya, kalau kita mau bandingin nih, kita nggak pakai kata receive pun, itu nggak apa-apa. Gak ada masalah gitu. Dua-duanya sama-sama benar. Secara aturan grammar gak salah. Cuman, kalau kamu tambahin parallel structure, kayak membuat lebih, gimana ya, kayak kalau dibaca, itu kayak lebih enak gitu. Kayak lebih, apa ya, lebih mungkin lebih bisa dimengerti lagi. Daripada sekedar kamu pakai yang non-paralel. Ya, udah ada tiga. Tadi yang coordinating, correlative, sama ini. Gitu ya. Nah, sekarang terakhir itu yang list. List itu jadi yang banyak. Jadi kayak kamu ngomong dalam satu sentence, tapi kamu kayak poin-poin banyak yang disampaikan gitu loh. Jadi, contoh gitu ya, ini yang nggak paralel. Nah, criticizes public school because they are compulsory, funded, blah, 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 and blah, blah.
secara grammatical nggak salah. Ini udah benar. Saya lagi. Tapi kalau dijadiin paralel, kita beda bacanya. Nih. Yang tadi ya, compulsory, funded by government, and destroy student humanity. Kalau kita jadiin paralel, jadinya they are compulsory, bukan funded by government, digabung government funded and normalizing. Beda nggak sama yang ini? Beda kan? Ya, beda kan? Kayak kalau kita masukin paralel, dibacanya kalimatnya lebih bagus. Lebih ringkas. Terus kayak satu lagi yang contoh satunya. John Taylor Gatto attend receive money from the government and destroy student humanity. Yang kedua bedanya, kalau yang tadi compulsory, funded, and destroy. Kalau yang kedua, tuh, they require student to attend, receive money from the government, and destroy student humanity. Bilangnya di situ. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya nggak? Karena abis ini Miss mau langsung masuk ke contohnya. Kita coba kerjain. Ya, tapi maksudnya, paham nggak konsepnya? Maksudnya konsepnya kan kalau paralel ini memang ditujuin buat kamu nulis. Gitu loh. Jadi kayak supaya apa yang kamu tulis itu lebih jelas lagi. Gitu loh. Kayak buat dia memperjelas apa yang sudah kamu tulis. Konsepnya itu sih sebenarnya. Cuman aturannya tadi ada 4. Ya nanti kalau misalnya habis ini nanti mau di-share PPT-nya ya boleh nanti aku share. Biar nanti buat belajar di rumah. Ya. Tapi ada pertanyaan dulu nggak? Clear dulu nggak sejauh ini? Ya, tapi intinya sebenarnya kamu pakai atau nggak pun nggak masalah sih. Cuman kayak ini salah satu grammar yang maksudnya diajarin supaya kayak buat improve your writing skill sebenarnya. Biar lebih bagus aja. Tuh. Ya. Clear? Kalau clear kita coba ngerjain soalnya ya. Coba kalau misalnya yang ini. Oke. Okay. Oh ya, mau nanya dulu. Ada yang mau nanya? Sorry, Miss. Boleh, boleh. So, parallel structure just for improving our writing skills? Writing aja. Oh, gitu. Bukan, kalau sekali lagi ya, gini, kamu jangan terkecoh belajar grammar buat writing sama belajar grammar buat speaking itu ya. Hati-hati ya. Maksudnya gini, kita belajar grammar tapi jangan terkecoh. Kadang-kadang, kenapa aku bilang gini, jangan ke mix up. Jadi kalau kamu kayak mau ngomong speaking, kadang gini loh, yang kadang-kadang kita pemahamannya suka keliru gitu ya. Saking fokusnya sama grammar, jadi kayak kamu pengennya perfeksionis, jadi kayak kalau kamu ngomong sama orang, kamu pengennya grammarnya perfect. Padahal buat beberapa konteks, buat beberapa circumstances itu nggak perlu. Kayak contoh misalnya gitu ya. Kayak Miss kasih contoh kayak misalnya karena kebetulan Miss nggak di Indo gitu ya, Miss kebetulan lagi di luar. Kayak misalnya Miss ketemu sama teman Miss, teman kuliah Miss yang di Aussie. Gitu kan? Perlukah misalnya Miss pakai grammar yang sangat-sangat perfect buat ngomong sama mereka? Enggak kan? I just only need to know about their condition. Misalnya, how are you today? Atau misalnya nanti kayak misalnya, okay, so we go to a city or blah blah. Mereka kan udah ngerti Miss ngomong kayak gitu. Dan itu enggak apa-apa gitu loh. Bahkan gitu ya. Ini Miss cerita tentang kebetulan Miss ketemu lecturer yang bukan orang maksudnya kebetulan lecturer-nya Miss bukan lecturer orang Australia asli gitu. Miss ketemu dengan berbagai macam lecturer dari berbagai macam negara gitu. Bahkan lecturer aja kok mereka kadang-kadang enggak semua suka ditanya dengan bahasa formal. Gitu loh. Jadi kamu enggak perlu mikirin segitu-gitunya amat, enggak usah gitu loh. Yang penting kamu ngomong sesuatu, orang itu nangkep gitu loh. Ya, jangan di-mix sama grammar yang buat writing itu beda lagi. Kalau writing kamu harus punya perfect grammar, like it or not, enggak bisa. Kenapa? Karena nanti dosen kamu ketika meriksa atau nanti lecturer kamu meriksa kerjaan kamu, kalau grammar kamu acak-acakan mereka udah pasti udahlah. Mereka juga give up gitu loh. Tandanya kamu mesti latihan grammar kalau kayak gitu. Kalau itu nggak bisa, kalau writing. Tapi kalau speaking, lihat circumstances-nya. Kamu ngomong sama siapa?
gitu loh. Nggak bisa kita mix up antara grammar speaking sama grammar writing. Beda nanti, nggak nyambung gitu. Nah, ini kita coba ya, biar kamu mengerti. Nah, sekarang yang misalnya gini. Contoh soalnya nih. A mysterious stranger hailed a cab to hop in and disappeared into traffic. Ada yang mau coba nggak? Kalau misalnya di apply parallel structure, jadinya kayak gimana? Nggak apa-apa, coba aja. Nggak usah takut salah. Yang tahu juga kamu sama Miss. Yang lain nggak ada yang tahu, cuma yang di sini aja yang tahu. Ayo, cobain. Kalau misalnya kayak gini, dijadiin parallel structure, jadinya gimana? Dipahamin dulu, kalimatnya ngarahnya kemana nih? Diartiin dulu kalau perlu. Kalimatnya maksudnya apa? Ada yang mau coba? Ingat ya, kalau jadi muridnya Miss tidak boleh diam. Jadi harus ngomong. Kalau enggak, Miss tunjuk loh. Kan Miss tinggal lihat namanya nih. Nanti aku tunjuk loh. Gak apa-apa, coba aja, ayo. Sorry, Miss. Could I answer? Yeah, sure. You can. Ini sorry, tadi namanya siapa ya? Yang jawab siapa ya? Iya. Yeah. My name is Nina. Nina, oke. Okay, yeah. Oke, okay, Nina, go. Jadi menurut saya, the answer is the mysterious stranger held a cab, hopped in, and disappeared into traffic. Using comma or not? Yes, of course. Okay. Nina, pendapatnya gitu. Yang lain ada yang mau coba nggak? Siapa tahu punya ide lain. Can I answer, Miss? Yeah, sure. Go. Ini siapa? Yang jawab siapa? Biar Miss kenalan. Faridil. Faridil Atros. Okay. You can call me Atros. Miss manggilnya Faridil. Atras is okay. Atras aja is okay. Okay, go Atras. Try. It's the mysterious stranger held a cab without comma disappear into traffic. Okay, sekarang cuma kita dihilangkan lihat komanya. Okay. Sorry. Kenapa? And to disappear. Itu and to disappear. Disappear apa gitu. Okay, sekarang between Nina's answer and Atra's answer, let's look which one is correct. According to the answer key. Gitu ya. Yang benar ada lagi nih. The mysterious stranger held a cab, comma, hop in, comma, and disappeared into traffic. Ya, tadi berarti yang benar, tadi Nina hampir benar ya Nina ya. Nina kalau nggak salah cuma pakai koma juga kan. Held a cab. Cuman hop in and disappear into traffic. Kalau nggak salah Nina tadi jawabannya gitu ya. Ini salah nggak dengernya? Iya seperti itu Miss. Tapi yang hop itu saya pakai yang verb 2 Miss. Oh iya. Verb 2 dari hop apa ya? Hop. Oke, sorry ini kayaknya Miss yang salah nulisnya. Oke, benar-benar. Ya benar. Held a cab. Okay, thank you Nina. Sorry, thank you for correcting my mistake. Thank you. Okay, Miss Rasenya held the cab, hop in and disappeared into traffic. Okay, good. Okay, next ya. Cuma lima. Next, sekarang kalau yang gini, the invaders torched the village, looting the treasury, and had stolen our ship. Kira-kira kalau dijadiin parallel structure jadi apa? Jadi gimana? Gak apa-apa, yuk. Next, yang lain dong. Biar denger suaranya. Jangan Nina atau Atras lagi. Yang lain, sekalian kenalan kan. Yuk, gak apa-apa. Salah gak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau belajar gak pernah salah gimana? Nah ini lihat juga grammarnya ya. Lihat juga grammarnya. Kadang-kadang ngaruh juga ke grammarnya biasanya. Jadi tadi kayak yang jawabannya Nina tadi,
kita lihat yang contoh ini kan, nah, dijadiin grammarnya, ikutin grammarnya bentuk dua. Jadinya, held a cab, hop in, and... Ada lagi nggak? Sorry. Soalnya tadi ya, maaf. Soalnya. The invader torched the village, looting the treasury, and had stolen our sheep. Excuse me, miss. I wanna... answer. Yang jawab siapa namanya? Biar miss kenalan, ayo. Siapa namanya ini? What's your name? My name is Tiara. Tiara, so what's your answer? Jadi itu, the invaders torched the village to looting the treasure and also had stolen our ship. Ditambah. Keep dulu ya jawabannya ya. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau coba nggak? Ya, saya Miss Karisma. Tadi ada yang ngomong ini? Ya, saya. Oh ya, namanya siapa? What's your name? Karisma. Karisma, okay. So, Karisma, what's your answer? Sebelumnya looting ditambahin then. Ditambahin, sorry? Ditambahin then. That. No. Okay, so the invader torched the village, terus? Then looting the treasury. And had stolen our ship. Okay, kita cek ya the correct answer. Nah, gini aja. The invader torched the village, comma, looted the treasury. Nah, kalau udah ini jangan dikasih koma lagi. Looted the treasury and stole our ship. Jadi kalau udah tiga, jadi sebelum kata kerja yang ketiga, kamu N-nya jangan dikasih koma ya. Jadi torch, koma looted, and stole our ship. Nah, ini nggak apa-apa sih, maksudnya nggak bisa langsung dipakai juga. Kayak kamu harus memahami dulu juga gitu ya. Ini kan kita latihan namanya juga. Next, sekarang kalau yang ini. Saya mau coba. Saya Miss. What's your name? What's your name? Sidik. Sidik. Oh, Sidik lagi. Ayo, go Sidik. Try. The mouse ate all the cookies, the cheese, comma, and the burritos too. Okay, keep jawabannya Sidik. Satu lagi, ada yang mau coba nggak? Try. Me, Miss. Saya, no. Miss. Oh, good. Nama, what's your name? Nama saya Sakina, Miss. Bisa dipanggil Kiki. Oh, Kiki. Okay, yeah, Kiki. So, what's your answer? The mouse ate all the cookies, cheese, and also burritos. Oh, kamu pakai and also. And also the Okay, nah sekarang kita, ini the correct answer ya. Menurut answer Kiki-nya adalah ini. Langsung aja. The mouse ate all the cookies, all the cheese, and ate all the burritos. Gitu. Ya, ini jawaban menurut answer key-nya. Ya, tuh. Ini tadi soalnya ini kan. Jawabannya jadinya ke sini. Ya, sekali lagi, walaupun ini nggak salah secara grammar, tapi lebih baik kalau dijadikan seperti ini aja. Ya, next, coba kalau yang ini. I want to answer, Miss. No, what's your name? My name is Dewi Nurhamidah. Can I call you Dewi then? Yes. Okay. So, Dewi, what's your answer? I washed the dishes.
swept the floor and dust the mantle. The mantle. Ini dusted ya. Oh, dusted the mantle. Dusted. Mm-hmm. Yeah. Okay. Next, maybe anyone else wants to try? Gak apa, kalau misalnya nggak ada, kita lihat answer-nya. Jadi biar nggak lama waktunya. Ya? Oke, nah, jawabannya. Tadi udah bener sih, kayaknya jawabannya Dewi ya. I washed the dishes, swept the floor, and dusted the mantle. Gitu aja. Ya? Last exercise. Nah ini, to be a good writer, you need to know a lot of vocabulary and reading lots of book. Kalau dijadiin pakai parallel structure, how do you do that? Oh, mungkin kita bahas satu lagi mungkin ya. Biar ini. Biar kalian coba juga. Oke. Okay. Miss, boleh jawab? Boleh. What's your name? My name Habiza, Miss. Ah. Okay. To be a good writer, comma, you need to know a lot of vocabulary and reading a lot of book. Okay, jadi komanya di depan. To be a good writer, comma, you need to know a lot of vocabulary and reading a lot of book. Okay, ada yang lagi? Yang punya pendapat lain? Can I answer, Miss? Yo, nah, ini siapa nih yang mau jawab nih? Sorry ya, Miss, yang nggak kelihatan yang banyak ya ini di grup. Okay, siapa namanya? Luciana. Okay. Lucy. Yeah, okay. Yes. To be a good writer, you need to know a lot of vocabularies and read a lot of books. Okay. To be a good writer, comma, you need to... Ada komanya enggak? Is there any comma or not? To be a good writer, you need to... yeah. Nah, berarti, okay, to be a writer, kamu ini channel lot of vocabulary. Tadi and read, ya? And read lots of, okay, jawabannya kita lihat yang benar yang mana ya. Yang benar adalah yang ini. Kata, to be a good writer, comma, you need to know lots of vocabulary, comma, and read lots of books. Nah, sebenarnya kita ada satu lagi sih, SLS dari internet ya, kita coba jawab bareng-bareng aja. Tadi ini, Miss ambil dari sini soalnya, jadi ini jawaban yang read. Nah, sekarang yang ini. Coba kalau ini, some of the job included writing essay, correct paper, and yang mana? Type atau typing atau you don't know? Which one is correct? Coba, try. Ya? Jawab aja, yang tahu langsung jawab. Sorry miss, could you repeat? Oh sorry, missnya belum share, maaf. Sorry. My mistake. Sorry. Maaf, belum di-share. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Miss. Yes. Number 2. Yeah, sorry. That's my mistake. Okay, number 2. Some of the jobs included, which one? Writing essay, correcting papers, and type or typing? Typing. Okay. Typing. Unlike in the USA, unlike the USA, unlike people in the USA. People in the USA. Okay, unlike people in the USA, people in Canada cannot carry guns. Okay, number 4. The price of housing in Toronto is much higher than that in Saskatoon, that of in, atau in? Maybe. In. Oke, okay. A, B, atau C? Voting. Siapa yang pilih A, siapa yang pilih C? That of in. Atau in? In apa that of in? Which one? That in. Just yeah, in. In. That in. Coba. Jadi yang mana nih? Bingung nih, Miss. That in apa that of? In. That in. Okay, that in. Okay, that in Saskatoon. Okay, number 5. Like many other private school, atau like many students in Canada, we also had to wear uniforms. Which one? Number 5.
Yang mana? Like many other private many school, students. Many students. Okay, like many students in Canada, we also have to wear uniform. Ini. I prefer eating good food and wearing nice clothing atau wear nice clothing and nice clothing. Wearing. Wearing. Wearing nice clothing. Wearing. Okay, number 7. Nanti kita cek. Having a car gives you many luxuries such as using the radio, playing music, and visiting countries, or visited countries, or visit countries. Visiting countries. Having a computer is really bad. Sometimes it lights on fire, and sometimes it explodes. Explodes. I broke my New Year's resolution completely. I ditched school, drank beer, and ate. The jobs of a student include handing in work time, studying hard, and also having a good time. To have a good time or have a good time. Having a good time. Terus tanda bacanya juga diperhatiin, gitu ya. Itu penting soalnya buat memakai yang namanya parallel structure di nanti writing, gitu ya. Ini buat writing aja sih, kalau buat speaking mah. Oke, jadi itu dulu. Clear semua? Understand? Miss mau tanya, Miss. Boleh. Itu yang Nina ya, oke. Okay. Ya, Miss. Yang gimana? Exercise 2 itu, Miss, itu tadi saya keluar Zoom. Oh, boleh tahu ini, Miss, pembahasannya? Oh, exercise 2 yang ini. Looting treasury, if I'm not mistaken. Ini. Oh, ada kata-kata seperti nah, itu. Nah, yang ini jadinya kamu pakai tenses-nya ke past tense. Jadi langsung aja. Jadi kayak the invaders torture the village, looted the treasury. Yang sebelumnya, Miss. Iya. Ini. Yang mana ini? Iya. Ini. Iya, Miss. Itu Miss. Oh, bukan yang dua. Exercise dua. Dua. Ini. Ini kan soalnya ini. Iya. Nah, berarti kalau maksudnya kalau misalnya pakai parallel structure, jadinya kamu ngikutin verbnya jadi past tense. Jadi kayak misalnya jawabannya itu, the invaders torched the village, looted the treasury, and stole our ship. Jadi nggak usah pakai had stolen. Had stolen-nya kamu ubah jadi past tense. Sekarang ngikutin ini, di depannya dia udah pakai, dia udah pakai bentuk past tense. Oh, jadi, jadi yang jadi kunci itu selalu yang di bagian depan itu, Miss, ya? Nah, kita lihat lagi ya, sambil lihat lagi diulang lagi nih. Yang tadi contoh awalnya. Tuh, ini kan not paralel ya. Tuh, ini kan ada likes hiking, the rodeo, and to take. Ketika dia jadi paralel, kita ulang lagi. Jadinya kayak gini. Boleh dua cara. Jadi boleh likes hiking, attending, sama taking. Atau opsi kedua, kamu ubah pakai itu semua. Likes to hike, attend, sama take. Maksudnya, kalau udah to hike, gak usah kamu tulis to attend atau to take lagi. Maksudnya, attend ini kita udah tahu dia maksudnya verb one, gitu ya. Nah, ulangin lagi sedikit ya. Kalau yang ada tadi ini, contohnya yang nggak paralel, took me dancing into a show. Nah, kalau misalnya digabung, took me to a dance and a show. Kalau misalnya yang korelatif, diulangin lagi yang nggak paralel, not only likes to, but also chase. Nah, kalau misalnya yang ini, not only likes to play fetch, but he also likes to chase. My dog likes not only to play fetch, but also to chase cars. Nah,
ulangin lagi, kalau yang comparison yang ada then atau as, kalau yang then, I would rather pay for my education than financial aid, yang nggak paralel. Kalau kamu jadiin paralel, I would rather pay than receive financial aid. Tapi hati-hati ya, ketika nambahin receive, ininya kamu harus sesuaiin sama konteks grammarnya. Would rather pay. Di sini. Ya, bukan would rather to, beda. Ini would rather pay than. Nah, terus ini tadi kalau yang list, dia bilangnya gini, they are compulsory, funded by the government, and destroy students' humanity. Diparalelin, jadi kayak gitu. They are compulsory, government-funded, and normalizing. Atau, they require students to attend, receive money from the government, and destroy student humanity. Nanti nggak apa-apa, nanti ini ya, nanti materinya ini share. Supaya nanti biar bisa belajar lagi. Ya? Okay. Thank you, Miss. Oh, tadi ada yang mau nanya lagi? Jadi di parallel structure itu kita lebih fokus ke kata kerja ya, Miss? Mm-hmm. Ke verb-nya ya? Lihat itunya, sama lihat ininya ya. Kamu lihat konteks grammar-nya dia ngarah kemana. Kan kita belajar grammar banyak banget tuh. Nah, itu rumusnya diingat-ingat lagi. Jadi kayak kalau kamu mau nambah-nambahin verb atau apa, lihat dulu ya grammar depannya dia apa. Jadi jangan main asal nambahin juga. Mesti lihat dia pakai grammar apa di depannya. Gitu. Oke, okay. Clear? Oke, okay. Kalau sudah clear berarti ya you're welcome. Miss balikin ke moderator ya. Oke, okay. Thank you so much for attending the class. Thank you. Thank you, Miss, for the explanation. Experience. Thank you, Miss Amazia, for the explanation. Ternyata parallel structure itu sangat penting ya, teman-teman, untuk memperjelas apa yang kita tulis dan bisa fatal penggunaannya kalau kurang tepat. Okay, the next session is making lesson plan about parallel structure with Mr. Izzudin. Okay, Mr. Izzudin, are you ready? Okay, let's get started. Okay, okay, Mr. Izzudin, time is yours. Okay, teman-teman, bisa ditunggu sebentar ya. Okay, Miss Amazia, thank you for joining us today. Okay, teman-teman, bisa ditunggu sebentar ya, karena Mr. Izzudin sedang ada kendala koneksi.
Okay, Mr. Izzuddin, sudah ready? Can you hear me? Can everybody hear me? Yes, I hear you. Okay. Yes, sir. Yeah, Mr. Hello? Okay. It crashed. Hold on a second. Teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya, karena dari Mas Izzuddin sendiri masih ada kendala teknis. Halo? Yes, Mister. Hello, guys. Yes, Mr. Izzuddin.
Hello. Hello, sir. Sorry, I don't know what's going on. So my Zoom is suddenly crashed, you know? So it's frozen a little bit. Okay, how about now? Can you guys hear me? Yes, sir. Your voice clearly. Clear? Okay, very good. Okay, so first of all, I'm trying to, you know, make things clear for us. Okay, so in the invitation that I received from one of the committees, yeah, it says that I should talk about the syllabus. Okay, the syllabus on parallel structures. Okay, so I think you guys are a little bit confused, yeah, between syllabus and lesson plan. Okay, so this is going to be the first lesson. So each term has its own meaning. Yeah, so each term has different, totally different understanding or meaning. Okay, so let me show you what it looks like to make, you know, like to make a syllabus. Okay, so a syllabus, yeah, or a syllabus. Okay, syllabus is all about, number one, how the course is structured. Okay, and then what the teacher plans on teaching, which books to buy or which book to read or to, you know, like to borrow from the library, you know, and when assignments are due and when to have chapters to read. Okay, so that's what syllabus really is. Okay, jadi syllabus itu kayak RPS. Have you heard of RPS? Kalau di kampus teman-teman pasti dengar ya RPS. RPS selama satu semester, misalnya mata kuliah English literature, misalnya English literature. Nah, itu English literature punya RPS atau syllabus. Nah, itu syllabus ya. Jadi cuman I was thinking syllabus on parallel structure. Parallel structure is just one topic. Okay, it's just one topic and it can be included in maybe English 1, English 2, or English 3. Okay, so I couldn't make a syllabus on parallel structure, but I can make a lesson plan of parallel structure. Okay, okay, jadi gitu ya. So, okay, jadi begini ya, garis besarnya teman-teman. It's upside down pyramid. Okay. So we have a curriculum up here, the biggest one, yeah. Underneath the curriculum, we have syllabus, okay. And then underneath that, we have lesson plan, okay. So lesson plan is, you know, like, it's just like 1 hour teaching plan, okay, or for 45 minute to hour teaching plan or learning plan. Okay, so that's what lesson plan is. And I was thinking that probably what you wanted me to talk about is about lesson plan, okay, not a syllabus, even though that is what it was written in the invitation. Okay, so I think we'll be discussing this lesson plan, okay, right? Is that what you are willing to learn from me? Gitu ya, kayaknya lesson plan ya. Oke, okay. Misalnya satu jam, dalam satu jam gimana ngajarin parallel structure, right? Bener, yes, gak? Mister. Oh, oke, okay. Okay, good. Thank you, thanks for the confirmation. Okay, but that's okay, yeah. You're still a student, shouldn't make mistake, yeah. It's fine, yeah. So, let's get right in to it. I share you a material anyway, yeah. One of the committees, yeah, had already been given access to it, yeah. And is there any committee here who I granted access to my Google Drive? Raise your hand or say something, please. I just want to know who.
Siapa yang aku kasih akses ya? Ada nggak yang di sini yang aku kasih akses? Ada nggak? Yang aku kasih akses ke my Google Drive. So like I have this, yeah, this materials, 5 to 7 materials, and I think it's going to be very useful. They're going to be very, very useful if you read them before the class starts, before the workshop starts. That's why I granted, an access to some of you, one of you, yeah, and then I hope that he or she downloaded it and then distributed them, yeah, to the members, okay, of this workshop. But I think nobody realized that I gave you these materials. Gak inget ya. Gak sadar bahwa sebenarnya aku udah kasih teman-teman material. Sudah, Mister. Sudah di share di grup. Very good. Okay. Very good. Okay. But, so we'll be talking about this. Yeah? Lesson plan. Nah ini adalah tugasku. Tugas salah satu tugas mata kuliahku. Ini bobotnya adalah 50%. Ya. Terdiri dari I'm not really sure gitu 4000 kata or something gitu ya 4000 or something kata gitu. Nah, aku kasih dua, satu punya temanku dan satu punyaku. Nah, menurutku meskipun lesson plan itu sebenarnya nggak seperti ini gitu ya, nggak seperti ini banget, tapi paling nggak teman-teman bisa niru ini gitu ya. Minimum paling nggak nanti rasionalnya dan juga anticipated problem and solution-nya ketika nanti teman-teman bikin lesson plan. Nah, yang pengen tahu misalnya silabus itu kayak apa, nah, teman-teman mungkin bisa lihat dulu ya. Maksudnya biar bisa teman-teman bedakan. Nah, ini contoh RPS ya. Misalnya ini di kampus tempat aku ngajar. Jadi ini yang dimaksud dengan silabus. Ya, jadi nanti ada capaian pembelajarnya selama mata kuliah itu apa, terus topiknya apa aja nanti yang akan dibahas, bukunya apa aja yang bakal dipakai, terus kayak skornya seperti apa, kayak di sini misalnya assignment-nya kapan, apa UTS-nya kapan, UAS-nya kapan gitu ya. Terus aturan-aturan tata tertib perkuliahan seperti ini silabus ya, atau RPS kita nyebutnya. I don't know how you call this gitu ya in your university, but we call this RPS ya in my university. Okay? Okay. Nah beda banget ya. Jadi kalau ini masing-masing silabus di dalam silabus itu within the syllabus gitu ya, itu nanti akan ada banyak lesson plan untuk interviewing for a job misalnya, lesson plan untuk phoning the call center dan lain sebagainya. Okay? Nah biar nanti teman-teman kebayang bahwa each term gitu has its own meaning and next time gitu ya, I hope that you don't interchangeably use them, okay? Okay, itu sekedar insight aja buat teman-teman semuanya di Politeknik ya. Okay, sekarang kita masuk. Ini adalah contoh gitu. Contohnya adalah ini contoh aku bikin apa istilahnya? Bikin lesson plan untuk complex sentence. Gimana ngajarkan complex sentence gitu ya di kelas writing. Berarti nanti teman-teman tinggal ubah nih. Bagaimana nanti gitu ya. Misalnya di sini parallel structure. Parallel structure. Ya, bagaimana cara ngajarin parallel structure. Kalau teman-teman pengen belajar parallel structure sebenarnya, yang paling simple, pembahasan yang paling simple dan paling gampang untuk dicerna, itu teman-teman cari di buku TOEFL, ya, di buku TOEFL, salah satunya karya yang diterbitin oleh Longman, Deborah Phillips, Longman. Di situ ada bab tentang parallel structure, mudah banget untuk dipahami. Okay? Ada latihannya juga di situ dan ada penjelasannya. Nanti kita cek ya, nanti kita lihat. Maksudnya itu nanti bisa teman-teman jadikan rujukan. Kan nanti kalau teman-teman ngerujuk, apa kalau teman-teman bikin lesson plan, salah satunya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kurang kira-kira ada 4 guys ketika teman-teman mau bikin lesson plan. Yang pertama adalah what to teach gitu ya. Apa yang akan teman-teman ajarkan? Oops.
What to teach? Oke, okay. Apa yang mau teman-teman ajarkan? Terus yang kedua, who, ya? Who to be taught, misalnya. Siapa yang akan teman-teman ajar, gitu ya? Atau who are willing to learn? Terus yang ketiga, how, ya? How are they gonna learn, misalnya? How are they gonna learn? Gimana mereka akan belajar? Terus yang terakhir, nah ini yang paling penting dan jangan sampai dilewatkan. How do we, ya, teachers, gitu ya, assess them? Jadi yang pertama itu apa yang mau dipelajari, topiknya, siapa yang mau belajar, itu penting juga, gitu ya. Terus nanti gimana nanti mereka bakal mempelajarinya, gimana ini nanti banyak ya. Bisa nanti waktunya berapa lama gitu ya, terus medianya nanti apa aja yang mau dipakai gitu ya, terus nanti kalau misalnya plan A nggak berjalan, plan B-nya seperti apa gitu ya. Terus yang terakhir adalah gimana caranya kita assess mereka. Assess itu maksudnya melihat perkembangannya, apakah mereka benar-benar memahami apa yang kita sampaikan atau enggak gitu ya. Jadi ini jarang-jarang tugas ini aku kasih ya, kecuali ini tugas di Monash, dan jadi hanya teman eksklusif buat teman-teman aja, enggak untuk di-share ya ke yang lain gitu ya. Dibuat para peserta dan teman-teman yang belajar di bawah institusi Politeknik aja nanti ya, yang dapat materi ini. Kecuali teman-teman mau kuliah dulu di Monash baru teman-teman dapat ini gitu ya. Nah, but I exclusively give these two examples gitu ya. To you, gitu ya. Nanti ada example dari temanku juga. Kenapa ini aku jadikan example? Karena ya kebetulan, alhamdulillah gitu ya. Ini nilainya HD ya. Jadi dua example yang aku kasih ini nilainya HD. Satu punya temanku dan satu ini HD itu. Jadi kalau di Australia itu for your information itu dimulainya dari HD, high distinction, terus D distinction di bawahnya, terus ada pass di bawahnya lagi. Terus ada pass, terus di bawahnya lagi ada fail, kalau nggak salah. Ya, ada fail. Ya, begitu. Nilainya kalau HD itu berarti 80 sampai 100 gitu. Kalau ini 60 sampai 80 gitu. Kalau ini 50 sampai 60. Nah, ini di bawah gitu ya. Oke. Okay. Maksudnya kenapa aku tunjukkan ini? Biar teman-teman nanti benar-benar bisa jadikan ini sebagai template gitu ya, maksudnya itu. Jadi lesson plan ini kredibel gitu ya, punya kredibilitas untuk kemudian teman-teman menjadikan sebagai template. Kenapa? Karena ternyata dia itu dapat nilainya HD gitu ya. Nah, seperti itu. Introduction ini sebenarnya kenapa gitu ya, kenapa kemudian siswa itu perlu untuk belajar complex sentences dalam IELTS writing, itu aja sebenarnya. Di sini aku cerita intinya di introduction bahwa gitu ya, banyak gitu ya orang yang kemudian pengen studi ke luar negeri. Nah, akhirnya kemudian mereka itu belajar IELTS gitu. Masalahnya adalah ketika untuk dapat beasiswa ke luar negeri mereka butuh IELTS itu yang enggak kecil gitu ya. Salah satunya overall paling enggak mereka dapat 6,5. Terutama gitu ya dalam writing ada spesifik requirement di mana mereka nggak boleh dapat writing di bawah 6 atau 6,5 gitu ya. Masalahnya adalah writing itu gitu loh, itu menjadi momok gitu buat orang-orang yang belajar IELTS gitu ya. Banyak orang-orang yang lolos skill yang lain, 4 skill yang lain, 3 skill yang lain, ingat ada listening, ada reading, speaking sama writing. Nah, writing biasanya mereka terkendala di situ gitu ya. Padahal gitu ya, untuk kemudian meningkatkan skor writing gitu, itu salah satunya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan complex sentence dalam writing kita. Ketika kita menggunakan complex sentence, maka nanti nilai writing IELTS kita itu akan lebih tinggi daripada mereka yang nggak menggunakan itu. Nah, itu introduction-nya gitu ya. Intinya ini nggak terlalu penting gitu ya sebenarnya untuk teman-teman tulis, paling nggak teman-teman tahu gitu ya, nanti
parallel structure gitu. Teman-teman bisa nanti cari tahu kenapa ya orang perlu belajar parallel structure. Oh, yang pertama misalnya, alasannya bisa macam-macam. Ini alasan dari sisi orang itu perlu belajar IELTS writing khususnya meningkatkan kemampuan di complex sentence. Kalau parallel structure bisa aja alasan yang pertama karena memang sebelumnya udah pernah belajar tentang correlative conjunction misalnya. Student itu udah belajar correlative conjunction. Oleh karena itu mempelajari parallel structure itu nanti akan menambah informasi akan menambah pengetahuan sebelumnya gitu ya, atau relate dengan pengetahuan sebelumnya. Bisa alasan itu, atau alasan yang kedua karena memang kebetulan parallel structure itu adalah chapter setelah chapter sebelumnya. Chapter sebelumnya misalnya ngebahas tentang complex sentence, udah selesai lanjut ke parallel structure, macam-macam. Untuk alasannya kenapa itu penting untuk dipelajari gitu ya. Jadi nanti sesuaikan dengan konteks teman-teman. Oke. Terus di sini konteksnya apa? Yang dimaksud konteks di sini adalah siapa sih yang mau belajar gitu ya. Nah, di sini konteksnya aku ngambil salah satu kursusan di Kampung Inggris ya. So, misalnya di situ studentnya siswanya itu ada berapa orang gitu, itu konteksnya gitu ya. Terus lokasi sekolahnya di mana? Sekolahnya namanya apa gitu ya. Nggak perlu terlalu detail. Ini aku bikin detail banget karena memang keperluannya waktu itu untuk tugas, dan tugasnya itu minimum 4.000 kata. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cuma bikin bullet point aja konteksnya. Ya, contoh, ada 10 siswa. 10 siswa itu nanti laki-laki berapa, perempuan berapa misalnya. Ya. Terus grade-nya, grade berapa misalnya, grade 10 atau grade 1, apa grade 3, kelas 3, grade 5 misalnya, kelas 5 gitu ya. Terus belajar bahasa Inggrisnya di hari apa misalnya, semuanya taruh di konteks di sini ya. Nah, ini ada kelas size-nya berapa, duration, language level-nya. Nah, ini yang penting, salah satu yang penting, durasinya berapa belajarnya. Tentu teman-teman itu nggak bisa kemudian menghabiskan semua materi itu dalam satu pertemuan misalnya, kalau materinya itu banyak banget. Oleh karena itu teman-teman harus paham durasinya berapa lama. Kalau durasinya segitu, kira-kira kalau harus dibagi menjadi dua pertemuan, materi ini bisa aku jelaskan untuk pertemuan pertama sampai mana dulu, materi kedua nanti sampai mana gitu ya. Oke. Terus language level ini penting guys, language level ini maksudnya sebelumnya si siswa yang mau belajar materi ini itu kemampuannya udah sampai mana gitu. Tentu kan untuk belajar parallel structure teman-teman juga harus paham tuh yang pertama tentang apa itu tim to infinitive ya kan. Terus apa itu gerund, kenapa? Karena yang namanya paralel, maka kalau sebelumnya itu gerund maka juga harus gerund gitu ya. Contoh, nggak bisa kita bilang nggak bisa misalnya kita bilang I want to learn misalnya ya English and studying math ya, matematika. Nah, di sini keliru contohnya. Kenapa? Karena teman-teman punya learn di sini yang merupakan to infinitive, terus ketemu sama gerund, nggak match dong, nggak paralel, harusnya study. Nah gitu, itu kan penting tuh pengetahuan semacam itu, apakah siswa itu udah dikenalkan dengan to infinitive atau gerund nggak sebelumnya gitu loh. Terus yang kedua, pengetahuan tentang conjunction ya, fun boys misalnya ya, fun boys kan conjunction banyak tuh, salah satunya adalah fun boys ya, dalam konteks dalam konteks compound sentence teman-teman ketemu dengan fun boys, for, and, nor, but, or gitu ya, yet sama so. Student itu pernah belajar nggak tentang itu gitu ya, itu harus jadi consideration teman-teman. Terus selain fun boys, oh iya kan nggak cuma fun boys, ada juga correlative conjunction misalnya neither, nor, either, or, but only, not only but also gitu ya. Terus apa lagi, both and, yang gitu ya. Pernah belajar nggak tentang itu misalnya. Nah, itu harus jadi konsiderasi di situ sebelum teman-teman akhirnya memutuskan untuk mengajarkan parallel structure, dan nanti cara mengejarkannya gimana. Kenapa guys, di materi yang aku kasih ke teman-teman itu ada dua gini ya, ini juga harus menjadi
catatan buat teman-teman ya. Di sini jadi di sini itu ada yang disebut dengan deskriptif. Deskriptif ada pedagogic grammar ya. Ada deskriptif, ada pedagogic grammars. Apa itu deskriptif? Deskriptif itu berarti mengajarkan grammar, ansih grammar. Biasanya ini diajarkan, kita menjelaskan grammar, dan kita menggunakan pendekatan deskriptif, itu kalau misalnya yang diajarkan itu anak sastra Inggris, misalnya, atau anak pendidikan bahasa Inggris, misalnya. Cuman kalau teman-teman ngajar bahasa Inggris ke anak teknik, anak IPA, gitu ya, terus anak ekonomi, misalnya, tentu pendekatannya bukan deskriptif grammar, tapi lebih ke pedagogic grammar. Ya. Apa itu pedagogic grammar? Pedagogic grammar itu di sini disebutkan gitu ya, the former may attempt to describe everything there is gitu. Kalau the latter itu are designed specifically to be of help to teachers and students of the language who need as far as possible clear and easily digestible summaries of what is and what is not correct ya. Jadi kalau pedagogic grammar itu cara teman-teman menyampaikannya enggak terlalu detail, yang penting siswa itu gimana caranya gitu grammar itu disampaikan dengan cara yang semudah mungkin untuk di-digest atau dicerna gitu ya sama student. Nah, ini teman-teman juga harus jadi consideration ketika membuat lesson plan. Wah, ternyata banyak ya buat lesson plan yang harus dipikirkan. Iya. Tapi tenang aja gitu ya. Di awal-awal mungkin sulit, tapi nanti lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, guys, lesson plan itu bukan kitab suci, ya. Lesson plan bukan kitab suci, artinya apa? You might need to revise that, ya. In the middle of teaching, gak ada masalah, gitu ya. Or you get out of the lesson plan, gitu ya, because you karena kamu apa ya, you see and you understand that this not working in the classroom because the situation suddenly change misalnya di classroom ya. Nah gitu. Jadi sekali lagi bukan kitab suci, gitu ya, teman-teman tetap sebagai researcher as teacher tetap melakukan apa yang disebut dengan reflective approach ya ketika mengajarkan, apakah tetap harus stick to the lesson plan that you've made gitu ya, atau you can change it a little bit gitu ya, or be more flexible with what you have planned in your lesson plan. Okay gitu guys. Where was I? Ini dia. Okay. Nah ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Setelah ini nanti aku kirim ya. Setelah ini nanti aku kirim ke grup chat gitu ya. Nanti teman-teman bisa bikin bareng nanti. Gimana cara bikin lesson plan? Nanti link to the curriculum and assessment outcome ini nggak perlu gitu ya. Nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya introduction juga nggak perlu ya guys. Nanti kita coba bikin tanpa introduction. Atau kalaupun mau dibikin introductionnya nanti kita bikin bullet point aja. Terus, nah ini previous knowledge ya. Previous knowledge. Apa sih yang udah mereka pelajari? Oh, tadi mereka pernah belajar tentang conjunction, tentang fun boys, dan lain sebagainya. Terus nanti assessment strategisnya bagaimana? Gimana cara kita itu meng-assess si student? Ingat, assessment itu nggak harus pertanyaan ya, nggak harus tanya-jawab. Gitu. Assessment itu kan ada dua. Yang pertama itu disebut dengan formative assessment. Ya, formative assessment atau disebut dengan assessment yang nggak formal. Jadi formative assessment ini mengukur apa yang perlu diimprove dari student-nya. Ya, contoh misalnya kamu ngajarin parallel structure, ternyata ada 2 atau 3 orang dalam kelas itu yang mereka keliru terus gitu ketika membahas tentang parallel structure atau belajar tentang mempraktikkan parallel structure karena dia nggak paham tentang bedanya gerund sama to infinitif misalnya, nggak paham tentang bedanya gerund sama to infinitif. Nah kalau begitu berarti nanti kamu harus bikin inisiatif gitu, bagaimana si 2 orang ini misalnya itu mendapatkan treatment yang berbeda. Itu formative assessment non formal ya, non formal, dan tujuan untuk formative assessment adalah untuk mengetahui apa yang perlu diimprove. Beda sama yang kedua, ada summative assessment ya, teman-teman pasti pernah dengar ya ini. Nah, kalau summative assessment itu lebih formal ya.
misalnya dengan cara kuis, ya, dengan cara kuis, ngerjakan di papan, tulis gitu ya, atau menjawab pertanyaan untuk mengetahui apakah yang teman-teman ajarkan itu udah apa, udah dikuasai atau enggak sama si student. Biasanya kalau summative assessment itu bentuknya bisa kayak UTS, UAS gitu ya, atau nanti kuis di akhir meeting, pertemuan gitu ya. Itu summative assessment. Oke? Okay? Nah, seperti itu. Nanti assessment strateginya bakal seperti apa? Gitu. Terus materials and resource-nya apa aja gitu ya. Nah, ini juga beda tentu ya, kalau kelasnya online maka apa aja, kalau kelasnya offline apa aja. Nah, baru kemudian nanti ini nggak usah board organization, maksudnya tata kelasnya nanti seperti apa gitu ya. Seating arrangement-nya nanti bakal seperti apa. Ini kalau mau dibikin sedetail mungkin nggak ada masalah gitu ya. Masalah kan kita online misalnya. Jadi kalau mau dibikin nggak ada masalah, board organization-nya nanti seperti apa, papannya ada di mana, terus student itu ngadepnya kemana. Seating arrangement juga penting di sini. Seating arrangement apakah round table di situ, ataukah U shape, you know, gitu ya, ataukah seperti biasa square gitu ya. Nah, itu juga perlu ditulis. Oke. Okay. Nah, baru kemudian kita masuk gitu ya ke lesson procedure-nya. Lesson procedure misalnya. Nah, ini tanggalnya berapa dimasukkan ya, sesinya sesi ke berapa, oh sesi ini sesi pertama misalnya. I just made this up gitu ya. I made this up gitu. Ngarang aja sebenarnya gitu ya. Date-nya oh 2009 waktu itu, berarti aku masih semester 3 ini. Terus minggu ke berapa ngarang aja waktunya. Nah, waktunya udah dari ketentuan, waktu itu waktunya 50 menit gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan untuk waktunya. Kalau di konteks teman-teman ngajar nanti gitu ya, itu nanti bakalan berapa menit di yang diminta oleh kurikulum misalnya ya, atau silabusnya di sekolah atau di tempat teman-teman ngajar. Tentu beda ya, kalau sekolah formal nanti sama kursus misalnya bisa durasinya berbeda. Makanya itu nanti berbeda tentunya di sini. Terus target group itu apa ya, yang mau teman-teman ajarkan itu seperti apa karakteristiknya gitu ya. Kalau di sini aku jelaskan 10 student gitu ya at Test English School who are doing an intensive IELTS writing program. Jadi ada 10 orang yang belajar di Test English School di kampung Inggris sana yang mereka belajar intensif untuk program writing gitu ya. Their language proficiency, level kecakapan berbahasa mereka adalah B1. Pernah dengar ya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu CIFR ya namanya. Klasifikasi yang didasarkan pada Common European CIFR framework and reference gitu ya. Oke, misalnya B1 itu apa sih karakteristiknya? Oh, mereka udah bisa segini, segini, segini. Kalau B2 mereka udah bisa segini, 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 nah, gitu. Semakin teman-teman detail tentang studentnya, semakin nanti teman-teman itu bisa merancang nanti pembelajaran yang tepat itu bakal seperti apa. Itu yang disebut dengan need analysis nanti. Ya, need analysis. Need analysis itu apa sih kebutuhan student? Gitu. Masalahnya kalau misalnya studentnya itu banyak, ada 10 orang, dan mereka beda-beda ya. Masing-masing student itu beda-beda kemampuannya. Bakal gimana berarti? Ya udah teman-teman, berarti di situ nanti bikin yang disebut dengan moderated gitu ya. Bisa teman-teman juga sebut dengan moderated lesson plan misalnya. Apa itu moderated lesson plan? Teman-teman memoderasi karena nggak semuanya bisa di-cover kebutuhannya, ya udah berarti kita win-win solution. Misalnya meskipun banyak yang nggak yang levelnya itu belum sampai ke level B1 misalnya, atau belum saatnya mereka belajar tentang parallel structure, tapi sekolah mintanya seperti itu, otomatis teman-teman harus memoderasi di situ. Bagaimana nanti sekolah kebutuhan sekolah itu terpenuhi dan kebutuhan siswa juga terpenuhi. Gitu ya. Oke. Okay. Langsung objektifnya itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini masuk nih ke teknis. Ini teknis banget gitu ya. Jadi teman-teman menceritakan ya, ngebayangin apa nanti yang bakal teman-teman lakukan. Jadi misalnya dari menit
pertama sampai menit kelima, oh opening gitu ya. Nanti teacher activity-nya bakal seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh guru atau teacher? Step one misalnya di sini, a teacher greets all students gitu ya. Oh, ngasih salam gitu. In this step, teacher is, nah, dalam hal ini teacher itu nanti saying good morning, how was your day gitu ya, dan lain sebagainya. Ditulis detail. Nah, sekali lagi, ini detail banget gitu ya. Ini detail banget, ini model-model assignment. Tapi paling enggak, teman-teman udah bisa ngerancang, bisa tahu gitu ya. Meskipun nanti enggak sedetail ini. Ini aku sampai bikinnya detail banget gitu ya. Terus learner nanti gimana? Nah, di situ aku imagine bahwa learner itu nanti will respond gitu ya to the greetings and those who are picked up by the teacher to make small talk gitu ya. Jadi nanti mereka, si student itu nanti ngerespon, dan juga si student itu nanti ngerespon mereka-mereka yang diminta untuk ngomong gitu ya. Oke. Model of interaction-nya nanti bakal seperti apa gitu ya. Apakah nanti teman-teman bikin grup ataukah nanti modelnya lecture dan lain sebagainya. Ya. Kalau modelnya lecturer berarti teman-teman deliver materials, student listen gitu ya. Kalau group activity berarti nanti teman-teman misalnya giving task ya to the student to work it ya, to work on it together in a group of four, group of five, tergantung banyaknya student itu nanti dalam kelas. Materialnya tahu apa aja gitu ya, nanti pen atau attendance list ya, ada pen di situ, pulpen, marker misalnya, atau sebagainya kalau kelasnya offline. Nah, ini yang paling penting, guys. Yang paling penting, anticipated problems and solution. Ini yang mungkin banyak nggak dibahas di lesson plan yang sederhana, yang mungkin teman-teman bisa download di internet dan sebagainya. Anticipated problem solution. Problem and solution. Kenapa penting anticipated ini? Karena nggak semua, ya, nggak semua rencana yang kita rencanakan itu bakal berjalan sebagaimana yang direncanain. Oke. Misalnya lewat dari waktunya, atau kemudian nanti ada problem dalam kelas yang nggak memungkinkan teman-teman stick to the plan gitu ya, rigid banget gitu ya. Nah, maka teman-teman butuh anticipated lesson plan. Contoh gitu, di sini tuh, ini kan aku ngajarin writing gitu ya. Nah, di sini misalnya aku kan ngajarin writing. Ngajarin writing, terus openingnya itu aku mulai dengan dengan menanyakan good morning, how was your day gitu ya. Terus di sini juga aku jelaskan bahwa si teacher itu nanti choosing student to talk with gitu ya. Teacher consider two things, a student who said great or awesome, or a student who said not bad or just so-so. Jadi maksudnya ketika aku great gitu ya, kan nggak semuanya orang bakal jawab awesome, great misalnya. Pasti ada beberapa student yang mungkin ya not bad gitu, just so-so gitu. And I have to do something about it gitu loh ya. Nah, itu maksudnya di opening. Tapi kan nggak semuanya bakal seperti itu ya kan. Nah, setelah itu teacher check student's attendance ya. Jadi nanti while calling upon their names, ketika aku nanti absen mereka, a teacher asks the student to mention which country they plan to study overseas. Nah, it's semacam game seperti itu gitu ya. Mereka yang aku panggil namanya, nanti aku minta untuk nanti kamu itu bakal studi di mana. Nah, ini kan konteksnya mereka belajar IELTS untuk go abroad kan. Itulah kenapa mereka belajar bahasa Inggrisnya di Test English School gitu ya. Karena Test English School aku jelaskan di awal tadi di introduction bahwa Test English School itu adalah salah satu kursus di kampung Inggris itu yang mempromosikan untuk study atau go abroad gitu ya. Nah, makanya ini yang menurutku relate banget. Makanya aku minta mereka untuk nanya gitu ya, as students to mention which country they plan to study overseas. Nah, itu ya. Oke. Balik lagi ke sini. Anticipated problemnya apa? There might be some problems happening in this situation. One of which, mungkin bakal ada beberapa problem yang terjadi di sini. Salah satunya adalah, is that small talk between a teacher and some peak student might take some time. Nah, bahkan mungkin ketika nanti student itu ngobrol sama salah satu siswa, gitu. Kenapa kamu bilang awesome, kenapa harimu awesome, kenapa harimu just so-so, gitu kan.
teacher itu kan di plan nomor satu tadi itu, nah ini kan, responding to the student's greeting followed by picking up two or three students to have a small talk with them. Jadi nanya si student, si teacher itu nanya, how's your day gitu. Ada yang bilang great, ada yang bilang not bad. Nah, si teacher ini di skenario ini gitu ya, si teacher ini pick satu atau dua student, diajak ngomong untuk small talk, gitu kan? Dan waktunya itu kira-kira 5 menit, 0 sampai 5 menit di sini. Masalahnya, gitu ya, problemnya di sini, kadang hal semacam itu meskipun kita udah rencanakan itu enggak berjalan sebagaimana yang di sebagaimana yang direncanakan. It may take ya some time gitu ya. Oleh karena itu, if not carried out wisely, ketika enggak dilakukan secara wise, it will waste learning hours. Nah, justru nanti bakal time consuming gitu ya. Therefore, gitu ya, oleh karena itu, a teacher must ensure that she or he only asks simple question to the student. Oleh karena itu di sini antisipasinya agar waktunya itu enggak lebih dari 5 menit sebagaimana tadi di planning kan bahwa cuma 5 menit aja untuk introduction, maka nanti si student, si teacher itu harus menanyakan pertanyaan yang itu simpel-simpel aja. Misalnya ketika tadi ditanya how's your day gitu, great misalnya, simple question aja, what makes you feel great today, oke okay. Atau can you share your excitement to us in the classroom, simple-simple aja, nggak perlu nanya dua pertanyaan atau tiga pertanyaan gitu ya. A teacher must notice that this short conversation does not last too long, oke okay? Nah seperti itu antisipasinya kira-kira apa. Nah, di sini nanti yang bakal menentukan apakah teman-teman punya pengalaman ngajar atau enggak. Biasanya mereka yang punya pengalaman ngajar, nanti teman-teman bakal tahu tuh nanti problem yang bakal terjadi di kelas bakal seperti apa dan gimana cara mengantisipasi. Nah, itu yang harus masuk di lesson plan itu yang enggak banyak dibahas. Padahal itu penting banget. Kalau reference and rationale ini enggak perlu teman-teman buat gitu ya. Reference and rational ini nggak perlu teman-teman buat. Kenapa? Karena ini kan tugas. Maksudnya waktu aku ngerjain tugas waktu itu harus jelas gitu. Kenapa sih penting greeting di awal kelas gitu? Referensinya apa gitu? Referensi akademiknya mana? Itu harus ada. Kalau teman-teman nggak perlu, ya referencing and rational ini nggak perlu. Terus stage selanjutnya gitu ya. Introduction, slow opening, introduction. Apa yang bakal dilakukan? Nah, ini ada step 1, teacher itu bakal gimana, step 2, teacher bakal gimana, terus student itu juga seperti apa. Anticipated problemnya juga bakal seperti apa. Oke? Okay? Oke. Okay. Reference ini enggak usah, reference atau rationale enggak usah, ya. Terus main activity. Nah, main activity-nya bakal seperti apa? Di sini aku bagi ke dua section. Section pertama rule discovery. Apa itu rule discovery? Bahwa a teacher asks student to look at the presentation slide. Jadi aku udah siapin slide presentation di sana. And do comparison on two writing example displayed on the screen. Jadi aku nanti bikin dua display gitu ya. Yang pertama itu writing A, yang kedua writing B. Nanti student itu aku minta untuk perhatikan gitu ya. Setelah itu teacher asks student to discuss with their peers gitu and find out the differences. Jadi dari dua writing yang ditampilkan itu nanti aku minta untuk diskusi. Setelah itu, the teacher gives opportunities to student to share what they have discovered from the two examples. Apa sih yang membuat mereka berbeda, masing-masing kelompok itu atau masing-masing student itu nanti mengekspresikannya. Terus a teacher accommodates the responses. Ya, teacher itu mengakomodasi respon-respon mereka, gitu ya. Ditulis atau dikasih catatan, gitu ya. Oke. Okay. Terus section 2. Section 2 itu rule driven. Apa itu? Yaitu a teacher gives a presentation on what simple and complex sentences are. Nah, di sini kemudian kalau tadi discovery, mereka find out. Kalau di sini rule driven, maksudnya diajarin langsung atau metode lecture. Jadi aku nge-lecturein student itu gitu ya. Apa sih simple sentence dan complex sentence dan bagaimana perbedaannya bla bla bla.
ngejelasin. Itu main activity-nya. Ya, baru setelah itu practice. Setelah main activity, aku lakukan practice di situ. Practice-nya gimana? Yaitu section pertama, a teacher asks student to formulate student previous writing on the question, why do you think writing skill matters for international student? Jadi aku minta mereka untuk menulis. Ya, aku minta mereka untuk practice. Topiknya apa? Topiknya yaitu why do you think writing skill matters for international student? Kenapa sih kemampuan untuk menulis itu penting untuk mahasiswa internasional? Ya. Terus section 2, a teacher together with the student discuss and give feedback to their writing being shown on the screen. Nah, jadi si teacher itu diskusi sama mendiskusikan hasil kerjaan studentnya. Dan hasil kerjaannya itu shows on the screen, ditampilkan di screen gitu. Itulah kenapa di sini aku pakainya polleverywhere.com misalnya ya. Di sini diketahui learner activity-nya itu apa, yaitu students type a short paragraph on laptop and send their writing via polleverywhere.com. Jadi ketika diminta untuk menulis, student itu ngetype ya, ngetik dia dan dikirim ke poll everywhere. Setelah itu di you know, kayak di display. Nah, kayak begitu guys. Langsung closing. Closing-nya itu apa? Closing-nya itu ada dua seksi di sini, yaitu teacher-nya apa? Teacher-nya itu aktivitasnya apa? Yaitu a teacher and student summarize the materials they learn gitu ya. A teacher can say, "Well, what have we learned in this class so far?" Apa yang kira-kira udah pernah, yang kira-kira selama sejauh ini kita pelajari di kelas ini. Jadi closing itu summary, intinya begitu. Modelnya dengan cara bertanya seperti ini. Terus yang kedua gitu ya. If there is no question, si student itu, si teacher itu nanya ada pertanyaan atau enggak gitu ya. If there is no question, a teacher asks them whether or not they have difficulties with the materials. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti si teacher itu bakal bilang begini, is everything clear gitu, did you guys enjoy today's class gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari si students, justru si teacher akhirnya nanya ke student pertanyaan ini gitu ya. Terus yang kedua, section kedua, a teacher tells the student what they will be learning in the tomorrow's lesson gitu ya, apa yang nanti bakal mereka pelajari di materi selanjutnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kan materi writing. Apa yang nanti bakal mereka pelajari di materi writing selanjutnya? Atau kalau tadi parallel structure yang bagian apa yang nanti bakal dipelajari untuk materi selanjutnya, itu disampaikan di closing. Itu kalau aku. Nah, ini bisa beda-beda gitu ya, bisa beda-beda tergantung teman-teman. Jadi teman-teman itu actor, bukan hanya actor, teman-teman itu juga apa ya? Juga sutradaranya. Ya, direkturnya teman-teman. Gimana kelasnya itu dibikin apa, dirancang sedemikian rupa, dan perancangnya itu adalah kalian. Ya. Menit pertama sampai ke 5 nanti bakal seperti apa, main activity-nya bakal seperti apa, closing-nya juga bakal seperti apa, itu tergantung teman-teman. Ini kalau aku ya, kalau aku yang punya kelas writing misalnya, terus nanti closing-nya seperti apa closing-nya, aku bakal nanya ke student, ada apa yang udah kamu pelajari? Itu maksudnya aku pengen mereka summary, gitu ya, apa yang udah mereka pelajari, sehingga aku bisa tahu seberapa nangkep mereka dengan apa yang udah aku sampaikan. Setelah itu aku minta mereka untuk nanya pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti aku nanya pertanyaan, akulah yang nanya ke mereka. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan tentang materi, bukan quiz gitu ya. Tapi aku bertanya ke mereka, is everything clear? Apakah mereka udah apakah yang aku sampaikan udah clear apa enggak gitu. Terus yang terakhir sebelum kelas ditutup, aku nyampaikan bahwa besok akan belajar tentang ini gitu. Nah, begitu ya. Ini bisa beda-beda tergantung usia siswanya, tergantung jumlah siswanya, dan tergantung juga nanti pengalaman teman-teman ngajarnya. Itu kurang lebih tentang lesson plan ya. Jadi nanti aku akan customize ini di section selanjutnya, ketika nanti teman-teman secara mandiri bikin lesson plan bakal seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa ngisi di sini, bisa work on a team gitu ya, atau individu gitu ya, untuk bikin yang seperti ini. 1 jam itu udah cukup sih untuk bikin gitu ya, tinggal nanti teman-teman bikinnya bullet point aja.
Yang paling penting itu ininya, ya, dari sini sebenarnya yang paling penting itu lesson procedure-nya ini, gitu ya. Yang ini masih philosophical gitu ya, nanti assessment-nya bakal seperti apa, materinya apa, dan lain sebagainya. Biasanya kalau teman-teman cari di internet lesson plan seperti apa, seperti ini, lesson procedure ini. Nggak sebanyak yang aku kasih ke teman-teman ini, gitu ya. Well, is there any question? Itu ya untuk lesson plan-nya. Nah, sekarang kita bikin... Excuse me, Mr. Izudin. Lanjut. Boleh bertanya, Mister, sebelum silakan berpindah. Ini, Mister, tadi terkait moderated lesson plan. Tadi saya sempat keluar, Mister, dari Zoom. Nah, ini ada sedikit poin yang saya tangkap, Mister, dari Mister. Pentingnya melakukan moderated lesson plan untuk siswa yang berbeda-beda kemampuannya, Mister. Nah, itu saya kurang paham di situ, Mister, karena tadi keluar dari Zoom seperti itu. Boleh diulangi, Mister? Oke, moderated lesson plan, sekali lagi namanya moderated berarti teman-teman cari win-winnya di situ. Contohnya ini your expectation, ya. Your expectation as a teacher. Ini your expectation di sini. Apa kamu pengen student itu A, B, C, D? Gitu ya, kamu pengen student seperti itu. Oke? Okay? Tapi you are faced with the reality that misalnya studentnya itu overcrowded, misalnya terlalu banyak. Overcrowded. Terus mereka juga lack of prior knowledge. Mereka ternyata nggak ada tahu sama sekali itu tentang ini, apa, tentang parallel structure. Karena kebetulan tutor semester sebelumnya bukan kamu, gitu misalnya. Orang lain, gitu. Ya kan? Nah, otomatis kamu kan nggak bisa tuh fully, gitu ya. Kamu nggak bisa fully itu accommodate kebutuhanmu atau ekspektasimu. Kamu juga face with the reality bahwa kondisinya seperti ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kamu nanti bikin lesson plan-nya itu yang moderated. Moderated maksudnya apa? Somewhere in the middle, di mana masing-masing itu can take benefit, gitu ya. Expectation-mu terpenuhi, tapi juga itu match dengan student expectation. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan moderated atau accommodated lesson plan. Disebutnya moderated atau accommodated. Artinya apa? Artinya kamu nggak bikin lesson plan itu semaumu sendiri, gitu ya. Tapi kamu juga mengakomodasi kondisi yang ada. Studentnya seperti apa, kemampuan studentnya seperti apa. Itulah kenapa di awal-awal, ya, kayak ini ya, nih, previous knowledge-nya si student seperti apa, itu penting. Class size-nya seperti apa? Language level mereka gimana? Itu penting di sini. Teman-teman tinggal bikin bullet point aja gitu ya. Ini aku bikinnya panjang karena memang deskriptif gitu ya. Karena ada kebutuhan untuk nulisnya dalam 4000 kata. Enggak mungkin kan tiap tutor misalnya dia bikin lesson plan tiap harinya harus nulis 4000 kata. No, gitu ya. Teman-teman pakai bullet point aja, atau meskipun teman-teman enggak tulis, kalau udah teman-teman terbiasa bikin lesson plan kan ada di kepala tuh. Ya kan? Oh, ini dari 10 siswa yang paling menonjol hanya ada 2, yang lainnya itu masih average atau below average misalnya. Maka gimana ngaturnya itu? Nah, gitu. Ya. Clear? Ada lagi? Ya, Mister, tapi ini Mister mau tanya lagi, Mister. Boleh, Mister? Begini, Mister, terkait dengan moderated lesson plan ini, berdasarkan pengalaman, kalau kami tuh di English Club ada semacam ini, Mister, ada pengklasifikasi, ada kelas, pembagian kelas supaya nanti kami tahu
teman-teman yeah. itu sejauh mana kemampuannya, dan untuk pembuatan lesson plan itu lebih mudah yeah. untuk kami. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. ya tetapi ternyata terkadang memang hasil tesnya itu berbeda misalnya dengan yang di kelas seperti itu. Terkadang mm-hmm. yang kelasnya sudah up ternyata kadang pasif seperti itu, Mister. Dan okay. kalau misalkan banyak juga yang tidak hadir di kelas itu, jadinya malah apa ya, yang lebih, yang bukan kelasnya dia yang seharusnya di gold tapi malah di silver seperti itu, Mister. Nah, sehingga dia itu siswanya merasa bukan kelas saya sudah lebih upper seperti itu, yeah. Mister. Nah, okay. jadi kesimpulan dari pertanyaan saya itu, penting tidak, Mister, untuk melakukan pengklasifikasian itu atau disetarakan saja, Mister. Jadi di kelas itu okay. Semuanya bisa aktif, tidak hanya yang pinter-pinter aja atau yang biasa-biasa aja okay. seperti okay. itu, Mister. Oke, berarti langsung ya, kita langsung studi kasus saja, langsung masuk ke teknis. Misalnya pertanyaanmu seperti itu. Kamu presidennya ya? Atau gimana? Ya, yang, bukan, Mister. Yang bertanggung jawab, anggota dari divisi berarti. Ini. Oh, oke. Okay, anggotanya. Oke, okay, jadi begini. Nah, itu berarti problemnya iya, di assessment-nya. Problemnya di placement-nya. Di placement-nya, ya. Jadi begini, teman-teman, ya. Aku coret-coret di sini aja ya. Ini keluar dari ini ya, keluar dari lesson plan, tapi masih nyambung dikit gitu ya. Masih ada korelasi di situ. Ini berarti nanti tentang assessment-nya. Assessment atau tesnya. Nah, tes itu macam-macam, guys. Ada yang disebut dengan placement test. Apa itu placement test? Sorry, kok tenses sih? Placement test. Apa itu placement test? Placement test biasanya tes yang diadakan di awal untuk penerimaan anggota siswa, misalnya ya. Ada placement test tuh, gitu ya. Sehingga nanti bisa kita klasifikasi, oh ini di kelas A, kelas B, kelas C. Ini biasanya banyak dilakukan di kursusan-kursusan, ya. Kalau di sekolah nggak bisa placement test gitu ya. Kalau kelas 6 mau kamu udah kemampuannya tinggi atau enggak, ya berarti kamu dapat materi kelas 6 gitu ya. Kecuali kamu kursus private misalnya. Nah, kalau kondisinya seperti English Club, ini kan lebih fleksibel. Kamu bisa ngatur gitu ya. Berarti kamu adakan placement test. Terus ada juga apa ya? Ada achievement test. Nah. Ini garis besarnya aja ya. Sebenarnya ada banyak. Achievement test. Apa itu achievement test? Gampangnya achievement test ini seperti UTS atau UAS gitu ya. Sama kayak summative assessment tadi. Yaitu apa? Mengukur sejauh mana mereka udah paham dengan materi yang kita berikan. Misalnya kalau dia belajar 12 bab, maka kamu ambil achievement test itu, pertanyaan-pertanyaan yang kamu masukkan dari achievement test itu dari 12 bab yang udah diajari itu. Yang terakhir ada proficiency test. Atau apa itu proficiency test? Nah, proficiency test ini misalnya TOEFL atau IELTS. Proficiency test ini beda banget sama dua tes yang di atas ini. Proficiency test ini adalah tes kecakapan. Ya. Proficiency test itu ngelihat seberapa cakap teman-teman menggunakan bahasa. Ingat, cakap berbahasa, kemampuan berbahasa beda sama pengetahuan kebahasaan ya. Maksudnya begini. Orang kadang punya skor TOEFL tinggi atau IELTS tinggi meskipun dia enggak terlalu paham grammar. Banyak kasusnya seperti itu. Atau ada teman-teman yang dia hasil TOEFL-nya bagus padahal nggak bisa jelasin tuh kenapa kamu jawabannya A, B, C misalnya. Ya feeling aja gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti dia kemampuan berbahasanya itu bagus meskipun pengetahuannya enggak. Kenapa? Ya karena dia bukan bermaksud untuk menjadi guru. Ngapain aku harus paham tenses A, B, C sampai Z misalnya, gitu ya? Karena aku belajar bahasa Inggris cuma untuk diriku aja, nggak untuk diajarkan. Misalnya.
Tapi ada juga mereka itu yang pengetahuannya bagus gitu ya. Pengetahuannya bagus, grammar paham, hafal A sampai Z, 1 sampai pokoknya sampai cover-covernya, judul-judul bukunya paham gitu ya. Ada Murphy lah, ada Longman, ada apalagi tuh yang apa? Aduh, banyak lah pokoknya buku-buku grammar gitu. Sampai hafal judul-judulnya atau sampulnya gitu ya. Tapi nggak bisa gitu tapi meskipun dia paham A sampai Z, nilai TOEFL-nya nggak begitu bagus misalnya. Nilai TOEFL-nya nggak begitu maksimal. Berarti dia itu nggak imbang antara pengetahuan kebahasaannya dengan kemampuan berbahasanya. Nah, gitu. Nah, untuk yang tadi harusnya gitu tes-tes ini apapun itu maka dia harus valid sama reliable. Apa itu valid? Valid itu maksudnya dia memang ngetes apa yang mau dites. Contoh, kalau kamu mau tahu kemampuan speaking-nya, berarti tes speaking-nya itu memang adalah tes speaking dan memang tampak seperti tes speaking. Gitu ya. Atau kamu mau tahu kemampuan reading-nya atau writing-nya, berarti tes reading atau tes writing-nya itu memang tampak seperti tes writing sama tes reading. Gitu ya. Jangan sampai mismatch gitu ya. Mau tahu kemampuan reading-nya disuruh speaking misalnya, atau mau tahu kemampuan speak-nya disuruh reading. Nah, itu berarti enggak valid gitu ya tesnya. Terus yang kedua itu reliable. Tes itu harus reliable. Reliable itu apa? Hasil tesnya itu enggak mut-mutan. Maksudnya kalau kamu tes hari ini hasilnya segitu, berarti tes besoknya hasilnya juga segitu. Tes seminggu lagi hasilnya juga segitu, gitu ya. Enggak naik turun gitu loh ya. Nah, tapi itu rada sulit kita untuk membuat tes yang itu valid sama reliable. Kenapa? Karena untuk bikin tes yang valid sama reliable ini juga ada apa ya? Maksudnya kalau teman-teman mau memperdalam ini ada memang khusus tentang ini gitu ya. Gimana cara bikin soal yang itu valid sama reliable itu ada. Tapi kan kita nggak punya akses ke situ. Kita juga masih belajar nggak punya kemampuan ke situ misalnya. Ya udah, berarti akhirnya kita melakukan placement test, tapi hasil placement test-nya itu misalnya nggak sama dengan yang teman-teman harapkan. Ternyata setelah dilakukan placement test, harapannya itu nanti student kita bisa tempatkan di tempat yang pas gitu ya. Student yang bisa di kelas A, student yang kurang bisa di kelas B, student yang udah bisa banget di kelas C misalnya gitu ya. Nah, berarti that's the reality gitu ya. Itulah kenapa kamu penting moderated atau apa tadi yang gue sebut dengan accommodated lesson plan gitu ya. Artinya apa? Artinya kamu nggak bisa membuat menganggap bahwa mereka itu you paint them with a single brush gitu ya. Nggak bisa karena mereka beda-beda gitu ya. Oleh karena itu di sini nanti kamu bisa mengakomodasi. Oh ya. Oke, guys, misalnya kita ini ada 5 pertemuan ke depan misalnya. Program kita itu bakal berjalan selama 1 bulan dan materi kita yang akan pelajari harapannya nanti teman-teman bisa ABC misalnya. Kira-kira apa nih yang mau kita pelajari? Yang belum tahu ini mereka masukin materinya dan lain sebagainya. Oh ya, ada 20 materi nih terhimpun yang mau kita pelajari gitu. Masalahnya ada yang udah tahu, ada yang enggak gitu ya. Oleh karena itu kita moderasi gimana dari 520 materi ini enggak kita bahas satu-satu, tapi nanti ada satu materi yang misalnya di-embed gitu ya, di-embed atau di-attach di materi yang lain. Sehingga kita nggak bahas spesifik materi tentang paralelism misalnya, tapi sorry, kita nggak bahas secara spesifik materi tentang complex sentence, tapi nanti bakal embed dia di bab tentang paralelism atau parallel structure gitu ya misalnya, yang seperti itu. Jadi ada win-win di situ antara student sama teacher-nya. Menurutku itu yang lebih pas gitu ya. Jadi istilahnya teacher-nya itu atau tutor-nya itu enggak mengajarkan apa yang mereka pikir itu diperlukan oleh siswa. Tapi mereka mengajarkan apa yang benar-benar diperlukan oleh siswa dengan cara apa? Bertanya ke mereka, yang mau kamu pelajari itu apa? Gitu, ya.
akhirnya kelasnya itu nanti enggak ya itu yang gue sebut tadi enggak boring misalnya. Toh walaupun gitu ya di dalam kelas itu ada siswa yang lebih paham daripada yang lain, berarti nanti di lesson plan itu di activity-nya kita moderasi. Yang awalnya mungkin kamu berpikir bahwa oh, menurutku yang lebih cocok itu lecture misalnya, tipe lecture. Kenapa? Karena aku merasa teman-teman ini masih low gitu ya. Eh, tapi ternyata ada 2 orang atau 3 orang yang paham juga, yang above average. Oh ya udah kalau begitu nanti aku ganti gitu ya. Di dalam kelas aku lecture berapa menit, terus nanti ada group activity berapa menit. Biarkan 3 orang ini yang paling paham di antara yang lain itu menjelaskan kepada yang lain gitu ya, ke siswa yang lain misalnya. Itu berarti nanti kamu bikin activity, group activity. 50% group activity, misalnya 50% lecture. Nah, bisa seperti itu. Ya. Jadi gampangnya gini guys, bikin lesson plan itu ibarat teman-teman sutradara dan you play the roles gitu ya. And you also design gitu ya what the movie gitu ya will end gitu ya. And how the conflict will occur gitu ya. In the middle of the, you know, like the film, gitu ya. Jadi, wow, gitu ya. Jadi teacher itu is not that simple, gitu ya. Jadi, you know, gitu ya. You have to multitask, ya. Yeah? Oke. Okay. Ada lagi. Mending gini aja ya. Kalau begitu, ya. Oke. Ya, you're welcome. Kalau gitu gini aja, ya. Setelah ini kita langsung praktik ya, kita langsung praktik. Aku minta nanti teman-teman bikin lesson plan di bagi menjadi beberapa breakout room gitu ya. Mungkin nanti aku kasih waktu 30 atau 40 menit ya, nanti tergantung moderator. Aku minta nanti teman-teman untuk bikin lesson, come up with your own lesson plan gitu ya. Enggak individu tapi nanti berkelompok, misalnya in a group of 4 gitu ya. Ya mungkin in the group of 5 atau 6 gitu ya. 6 orang ngerjakan satu lesson plan, 6 orang ngerjakan satu lesson plan. Tetap topiknya tentang parallel structure. Oke. Okay? Kita nanti saling ngisi satu sama lain gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari lesson plan grup A, lesson plan grup B, lesson plan grup C dan lain sebagainya. Oke. Okay? Gimana moderator? Iya, Mister. Nah, di Zoom ini, guys, di Zoom ini itu ada feature namanya breakout ya. Tahu breakout? Di breakout itu nanti teman-teman bisa custom berapa orang yang akan di breakout ke berapa grup gitu ya. Moderator bisa ini ya, apa pernah pakai fitur itu enggak? Belum pernah. Oke, kalau belum pernah gimana ya? Oke, kalau belum pernah gitu. Maksudnya sebenarnya enaknya begini, kalau breakout room itu apa yang teman-teman obrolin di masing-masing grup itu bakal enggak kedengeran sama grup lain. Gitu ya. Jadi teman-teman ngobrol itu di grup itu aja gitu ya. Atau gini, kalau boleh gitu ya. Sekalian kita break dulu abis ini gitu ya. Ada break kan ya? Kalau digital itu ada break, kasian juga teman-teman dari pagi tadi. Kita break ya. Setelah ini aku tuntun si moderator nanti untuk ini, untuk custom breakout room-nya. Sambil teman-teman yang lain mungkin mau makan siang dan lain sebagainya, habis itu nanti kita lanjut. Gimana? Boleh, Mister. Oke. Kalau gitu break-nya kapan nih? Sekarang langsung atau gimana? Sebentar, Mister. Saya diskusi dulu sama Ketua. Sambil break, kamu bisa diskusi sama Ketua Panitianya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman, semuanya? Tentang lesson plan? Permisi, belum ada, Mister. Belum ada, Mister. Oke, good.
Ini semester berapa aja sih kalian? Semester 3. Ada semester 3, ada semester. Oke, nice. Ini bikin okay, lesson plan, maksudnya aku pengen teman-teman ya bersama gitu yang bikin lesson plan-nya nanti. Kenapa? Karena sekali lagi ingat, lesson plan itu tergantung nanti kelasnya. Jumlah kelasnya siapa, yang mau diajarin siapa. Tapi materinya tetap tentang parallel structure. Gitu ya. Oke. Okay. Okay, Mr. Rizuddin, bisa break dulu sebentar. Oke, okay, good. Kalau gitu, kamu bisa ini, kamu bisa nanti selain host ya, selain host, aku minta teman-teman bisa leave dulu, ya, karena nanti aku akan ajarkan hostnya gimana caranya pakai breakout room. Oke, silakan teman-teman bisa siap, leave makan siang dulu, habis itu nanti diundang lagi ya sama hostnya. Baik, Mister.